Pahlawan dan Kaisar Jilid 28. Suven selalu ingin tahu siapa orang tua kandungnya dari pertama-tama. Jika saja Suven di sini dan tahu bahwa ayah kandungnya sendiri bahkan menginginkan nyawanya tentu sangat membuatnya kecewa. Hati Jieji memang panas sekali mendengar perkataan Chenyang. Dan pemuda ini sepertinya tahu betul bahwa apa tujuan Yeluxian begitu sadis terhadap putri kandungnya sendiri. "Separuh betul dan separuh salah besar," jawab Chen Yang. "Kalau begitu, memang benar perkiraanku. Dia menginginkan ilmu hebat itu, apapun dikorbankannya. Lantas, apa kata-kata dari ibunya sendiri?" tutur Jieji menanyai orang tua ini. Orang tua tertawa sebentar. Kemudian dia yang menjawabnya. Betul. Saat itu, Wusan yang tidak ada di Liao. Dia sudah menikah dengan Wu Kuan. Jadi dia tidak tahu masalah ini. Menghela nafas, Jie memandang serius ke arah Chen Yang. Aku memang tidak pernah memberikan salinan kitab itu kepada Ye Luxian sebab diriku sudah kalah akibat pertarungan dua jurus saja dengan Yuan Xufen sungguh tidak kusangka ternyata Yuan Xufen adalah murid dewa sakti, sahut Shen yang kepada Jia Jika begitu, adalah benar bahwa kau juga bersama Li Hu di hutan misterinya Mongolia kuno. Kalian mempelajari ilmu itu sama-sama? Atau memang benar kau sudah memiliki salinan ilmu itu sebelumnya? Tanya Jieji kepadanya. Haha, kau sungguh pintar. Aku tidak pernah mempelajari kitab itu meski ada di tanganku sebelumnya. Jika tidak, mana mungkin aku akan kalah kepadanya. Dari mana kau tahu bahwa aku mempunyai salinan kitab ilmu pemusnah raga tanya Chen yang tiba-tiba karena merasa cukup heran. Kunci untuk membuka panggung batu adalah empat pedang. Dua buah pedang sudah dipegang olehku. Sebilah pedang dipegang oleh Guo Lei, dan sebilah pedang lagi sudah dimiliki Wong Yeuzong. Jadi berarti saat Wong membuka panggung batu, tentunya kau dan Li HaU juga di sana bukan tanya Ji. Mendengar pernyataan Ji, Chen yang tertawa terbahak-bahak cukup lama sekali. Dia menanyai Ji setelah sekian lamanya. Sungguh pintar. Kau tahu berdasarkan kunci membuka panggung adalah pedang. Tetapi masih kurang seorang lagi yang bersama kita itu. Oh ya, kurang ataupun lebih, untuk apa dipermasalahkan sama sekali? Sebab aku merasa tidak tertarik akan hal yang berhubungan dengan ilmu pemusnah raga, jawab Jiji sambil tersenyum kepadanya. Ilmu itu terang adalah ilmu nomor satu sejagat. Kau memiliki tapak berantai dan kemampuanmu telah menguasai dunia persilatan sejak lama. Kenapa kau bilang ilmu mu sendiri bukanlah ilmu yang sama sekali tidak membuatmu tertarik? Tanya Chen yang agak penasaran kepada pemuda, sebab tapak berantai ataupun ilmu pemusnah raga bukanlah ilmu yang cocok dilatih manusia. Setelah dipikir-pikir, aku merasa ilmu ini bukanlah ilmu yang perlu dibuat mengejutkan," jawab Jieji. Tadinya Chen yang memang penasaran ingin menanyainya, tetapi mendengar jawaban Jieji. Dia berubah menjadi terpesona. Dia menyaut. Kalau begitu, kau anggap ilmuku dan ilmumu bukanlah ilmu yang perlu dibuat takut. Benar sekali. Orang yang melatihnya pertama-tama akan merasa semangatnya naik ke langit. Semakin dia dilatih maka ilmu ini semakin maju pesat. Karena pembagian unsur dalam diri manusia membuat unsur pemecahnya mendukung satu sama lainnya. Sehingga perpaduan itu menghasilkan tenaga dalam yang hebat. Tetapi, jika orang melatihnya terlalu lama, maka ilmu ini sesuai dengan namanya. Pemusnah raga tentu maksudnya raga sendiri bakal hancur jika tidak dihentikan. Oleh karena itu, aku mengatakan kepadamu bahwa sehebat apapun dirimu, tetapi tidak sanggup memuaskan dirimu. Nyawamu tidak akan lama lagi bertahan, jelas Ji kepada Chen Yang. Kenapa begitu? Bukankah empat unsur saling mendukung membuat semuanya seimbang dan bukankah dalam kitab Tao yang mengajarkan panjang umur adalah membuat keempat unsur tubuh manusia seimbang tanya Chen Yang yang agak penasaran kembali. Dia tahu benar bahwa Xia Ji adalah orang yang menguasai ilmu ini secara mendetail. Setiap harinya Chen memang benar melatih tenaga dalamnya supaya menjadi kuat kian harinya dia tidak merasakan kejanggalan apa-apa tentang ilmu yang telah dipelajarinya ini. Aku mengatakan bahwa itu adalah ilmuku. Bukan ilmu yang kau pelajari itu, jawab Jiaji pendek saja kepadanya. Sementara itu, Yue Liang segera menghampiri orang tua bernama Chen Yang. Dia membisikkan sesuatu di telinganya. Sesaat, Chen terkejut juga. Dia melihat serius ke arah Jiaji. Kau ingin mengulur waktu? Huo Xiang tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan Chen Yang. Dia ikut menuturkan kata-kata. Dia berharap setelah melepaskan tawanan, maka dia baru akan beraksi. Jangan beri kesempatan kepada mereka. Chen Yang mengangguk. Dia telah menyiapkan rapalan jurus telapaknya siap-siap. Tindakan Chen diikuti oleh Huo Xiang dan Yuel Yangsu. Sedangkan Hua Feng Feng hanya bertindak waspada saja. Dia memasang kuda-kuda untuk bertahan. Jie diam saja. Memang rencananya dari awal adalah untuk memancing lawan berkata-kata. Membuat lawannya penasaran untuk menanyainya dan sementara kawan-kawannya akan berhasil melepaskan tawanan Li Hui dan seseorang lainnya lagi. Melihat kesiapan lawannya, Jie juga telah memasang kuda-kuda menyamping. Wajahnya terlihat sangat serius memandang ke depan. Beberapa saat, sikap mereka berempat hanya diam saja. Semuanya saling mengawasi sesamanya. Jiajai memutarkan bola matanya dengan serius ke arah tiga orang yang sedang serius sekali melihatnya. Dia merasa jika salah satu orang yang bergerak saja, maka dia baru akan memutuskan apakah akan bertahan ataupun menyerang, tergantung dari sikap lawannya itu. Tetapi sikap ketiganya memang betul rapat, baik pertahanan maupun penyerangan. Mereka melihat betul-betul berkonsentrasi ke arah Jieji. Ketiga orang ini mengincar titik Lemah Lawan dalam menyerang. Jika ada kesempatan saja dan ada ruang yang berbahaya, maka mereka bertiga akan memasukinya. Cukup lama posisi mereka hanya saling memandang saja dengan serius satu sama lainnya. Adalah seorang yang akhirnya tidak sabar. Dari arah belakang, ketiga orang segera muncul, sebuah hawa penyerang yang cukup dahsyat. Sebuah benda terasa telah dilemparkan dengan sangat cepat, mengarah ke arah Jieji. Jieji, tanpa melihatnya pun, sudah tahu benar. Benda yang dilemparkan pesat ke arahnya adalah sebuah benda tajam, sebab dia merasakan tusukan tenaga dalam yang masih lemah sedang mengarah ke mukanya. Apakah itu adalah belati atau benda semacamnya? Dia sudah tidak ada keinginan untuk melihatnya. Oleh karena itu, dia segera menarik mundur dirinya sambil berkelit ke samping kanan. Kesempatan telah datang, melihat Jieji telah berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya bagus. Ketiga orang ini segera menyerang pesat ke depan. Bukannya Jia Ji tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh mereka, bertiga sekaligus secara cepat sekali. Dia tahu bahwa jika tadinya dia tidak menarik diri ke belakang, maka hawa serangan ketiga orang akan sangat berbahaya, tentunya sebab jarak yang cukup dekat. Dengan gaya berkelit ke samping, Jia Ji segera memutarkan dirinya sepenuhnya. Memang posisi membelakangi arah serangan adalah sangat berbahaya. Sama berbahayanya dengan mendirikan tangsi membelakangi sungai. Tetapi tidak mungkin Xia si Jiajie tidak tahu bahwa dirinya berada dalam keadaan yang cukup berbahaya seperti sekarang. Tetapi ketiga lawannya tentu sangat girang mendapati lubang penyerangan yang sudah dibuka oleh Huo -Thing, Thing akibat lemparan belatinya dengan cepat dan tangkas itu. Jieji segera berbalik kembali dalam posisinya yang telah semula kembali. Tetapi dengan berbaliknya tubuhnya, dia segera mengancangkan jari menotok ke depan tiga kali. Alhasil, terasa hawa pedang dahsyat keluar dari jari telunjuk pemuda. Sebuah hawa penyerangan yang sangatlah dahsyat sekali mengarah ke titik berbahaya tiga orang yang menyerangnya itu. Huo merasakan hawa pedang tanpa wujud sedang mengincar tenggorokannya, Yue Su merasakan hawa pedang mengincar bagian bahu kirinya, sedangkan Chen yang merasakan hawa pedang nan tajam mengarah ke metu kanannya. Ketiga penyerang yang maju bersamaan ini menggunakan tangan kanan untuk menyerang. Merasakan hawa pedang yang sampai berada di arah berlawanan, Yue Su segera menarik tapak untuk bertahan ke bahu kiri. Tetapi gerakan majunya Yue telah terlalu cepat. Sehingga meski tapaknya sempat menahan hawa energi pedang jari, dia juga terseret beberapa langkah ke belakang. Sedangkan Huo Xiang yang merasakan bahwa hawa pedang sedang mengancam tenggorokannya, segera menarik tapak untuk bertahan seperti yang dilakukan oleh Yuel Yangsu. Tapak memang berhasil menahan hawa jari pedang dengan sempurna tetapi karena cukup takut bahwa Jieji akan melancarkan serangan kedua, dia berhenti dengan segera. Sedang hawa pedang dari jari Jieji yang mengincar bola metu kanannya Chen yang juga berhasil ditangkis secara sempurna oleh Chen. Dengan satu kibasan tangan, hawa pedang nan hebat berhasil dialihkan ke belakang. Chen tetap berniat maju ke depan dengan kecepatan yang sama sekali tidak dikurangi untuk menyerang. Jie Ji memang sudah kembali ke ancang-ancang awalnya dan melihat serangannya sudah cukup membuahkan hasil. Dia menerjang ke arah Chen Yang yang sudah cukup dekat dengannya. Tanpa banyak bicara, kali ini pemuda merapalkan tapak lurus ke arah tapak orang tua yang datang dengan pesat itu. Meski Jie sedang mengarahkan tapak lurus ke arah telapak Chen Yang, dia tidak segera menahan laju tapak lawannya. Melainkan ketika tapak sudah sangat dekat, dia terlihat mengubah arah serangannya. Arah serangan yang seharusnya adalah setinggi dada, diubah pergerakannya menjadi agak ke atas. Arah yang diincar Jieji sekarang adalah muka lawannya. Chen yang terkejut, dia tidak menyangka bahwa perubahan jurus lawannya sebegitu cepat. Jika dia tidak menahan telapak yang menuju mukanya tentu akan membuatnya terluka dalam bersama Jiaji. Dia tahu bahwa telapak lawannya yang lebih berbahaya karena mengenai mukanya jika sampai daripada telapak dirinya yang mengancam dada lawan. Orang tua ini tidak berani mengambil resiko, dia akhirnya menghentikan kecepatannya yang sudah sangat dekat itu dan menarik sebelah tangannya untuk kemudian bertahan. Chen lebih rela bertahan menerima serangan lawannya daripada harus menderita kerugian bersama Jia Sedangkan Jia tidak berpikiran demikian, dia mempunyai perhitungan matang akan serangan tadinya. Dan melihat Chen yang sudah membatalkan pengejaran melainkan sedang membendung dirinya dengan tenaga dalam, tentu membuat Jia girang. Dia segera menyerang hebat ke arah orang tua. Jia Ji tahu benar bagaimana cara kerja ilmu pemusnah raga yang dimainkan oleh orang di depannya. Dia tahu setiap gerakan menyerang maupun bertahan dengan sangat baik, karena dia sendiri juga menguasai ilmu yang persis dengan ilmu pemusnah raga dengan baik sekali. Segera, dia mengerahkan ilmu, 18 telapak naga mendekam untuk menghantam ke depan. Jurus yang Jia Ji mainkan kali ini adalah jurus ke-10. Hasilnya telapak sebelah kanan Jiaji dihantamkan dengan keras ke depan. Chen yang girang melihat lemahnya serangan lawan di depannya, dia segera merapal energi dari bawah tantinnya untuk menarik energi lawan. Ini tiada lain adalah ilmu pemusnah raga ataupun tapak berantai tingkat kedua yang sedang diperagakan. Mustahil Jiaji yang menguasai ilmu ini tidak tahu cara bekerjanya. Jika telapaknya benar dihantamkan ke arah Chen, maka tentunya Chen akan membiarkan energi lawan datang terlebih dahulu dan terakhir pelan-pelan mengurasnya dan membalikan kembali energi itu. Tetapi, ketika orang tua yakin usahanya berhasil, dia sangat terkejut kemudiannya. Sebab telapak nan hebat Jieji memang sampai ke lengannya yang sedang bertahan. Tetapi sungguh sebentar saja, dia sudah menarik kembali telapaknya yang membentur perlahan sehingga seperti pegas yang tertarik kembali ke posisi semulanya. Energi tenaga dalam langsung membuyar hebat sekali. Chen terlihat menarik diri untuk menahan energi yang spontan dan cukup membahayakan itu. Tetapi Jieji melihat pergerakan orang tua ini kontan gembira meski dia tidak menunjukkan di wajahnya. Dengan mengancangkan jari mengarah ke depan, energi merah terang segera keluar mengejar. Berbareng dengan ini, Jiajie juga ikut mengejar pesat terhadap mundurnya orang tua ini. Chen baru sekarang menyadari kesalahannya, sebab dia belum sepenuhnya mengeliminasi energi 18 telapak naga mendekam itu. Lantas sudah dikejar oleh hawa ilmu jari Dewi Pemusnah, dan belum lagi Jiajie yang maju menerjang dengan sangat hebat ke depan. Melihat Shen sudah dalam keadaan yang sangat berbahaya. Segera saja Huo Xiang dan Yuel Yangsu mengejar ke depan untuk melindungi orang tua ini. Mereka siaga dengan sangat cepat terutama untuk menghalangi energi ilmu jari Dewi Pemusnah. Tidak pernah kepikiran bagi mereka care untuk menghalangi gerakan Jiajie yang sedang menyerang ke depan. Ilmu jari Dewi Pemusnah yang dikerahkan kali ini bukanlah ilmu yang penuh tenaga dalam hebat melainkan hanya tipu silat untuk memancing kedua orang lainnya untuk maju. Memang benar, energi jari pedang sudah berhasil diliminasi dengan cukup mudah oleh kedua orang hebat ini. Begitu pula Chen sendiri, energi 18 telapak naga mendekam yang menyerang sebentar itu sudah berhasil dipunahkan energinya. Ketika mereka sudah siap menghadapi pengejaran Jiaji, mereka kemudian sangat terkejut Sebab, ji-ji sudah sangat dekat dan hanya terpaku sekiranya tiga kaki saja di depan mereka semua. Ketiga orang ini segera menyerang cepat untuk bertahan, sebab untuk bertahan sepertinya tidaklah mungkin lagi. Mengingat jarak mereka sudah sangat dekat, mereka kesemuanya mengambil resiko menyerang untuk bertahan. Melihat ketiganya sudah siap menyerang. Jiji merapatkan kedua tapaknya di dada dengan cepat menarik nafas dan memutar dirinya sepenuhnya. Sebenarnya melihat gerakan Jiji yang tergolong sangat aneh ini, memang sangat mengherankan kesemuanya karena gerakan silat seperti ini tidaklah terdapat dari ilmu tapak berantai. Dan ketiganya juga tidak pernah punya keinginan untuk mencari tahu jurus apa yang sedang dikerahkan pemuda yang sedang mereka keroyoknya ini. Ji memang mengarahkan tapaknya ke depan, tetapi sebelum benar berbenturan dengan telapak lawan. Kedua telapak tangan Jiaji seakan berubah menjadi serangan yang sangat aneh sekali. Tidak ada benturan energi secara langsung terjadi. Ketiga orang ini heran sekali sebab mereka bukanlah melihat dua telapak yang mengarah kepada mereka, melainkan beberapa puluh buah yang datang secara bersamaan. Entah ini ilusi atau adalah benaran, tidak ada yang benar berani mencobanya. Tadinya ketiganya sedang menyerang untuk bertahan, tetapi melihat keadaan di depan membuat mereka segera menarik diri dengan sempurna guna bertahan sepenuhnya. Tidak ada lagi keinginan untuk membuyarkan energi lawannya di depan yang sedang menyerang sangat hebat sekali. Serangan telapak tangan Jie yang jumlahnya puluhan itu segera ditahan oleh mereka bertiga sesegera kemudian dengan gerakan yang sangat cepat. Yang herannya adalah semua telapak yang menuju ke titik berbahaya tubuh mereka adalah telapak asli dan bukanlah ilusi kesemuanya. Suara benturan telapak menyerang dan bertahan terdengar sangat jelas sekali. Ketiga orang ini mengambil gerakan mundur seraya menahan telapak tenaga dalam hebat Jie Plak, plak, plak! Suara yang bergantian terdengar dalam jangka waktu yang sangat singkat sekali. Ketiganya memang sangat sibuk bertahan. Jika orang biasa yang melihatnya tentu tidak percaya, sebab mereka tentu sama sekali tidak melihat telapak yang sudah sangat cepat dan seakan berjumlah sangat banyak sekali. Memang benar. Jika dihitung adalah jumlah telapak yang menyerang mereka secara bersamaan adalah jumlahnya 72 buah. Ini adalah gabungan ilmu telapak 18 naga mendekam dengan gerakan menyerang ilmu pedang surga membelah, langkah 10.000 dewa, dan tenaga dalam jinggang. Sedangkan tenaga dalam yang mengirimnya adalah ilmu pelenturan energi yang yang baru saja dikuasai Ji tidak berapa lama. Ketika mereka merasa telah berhasil mengeliminasi energi dahsyat di depan, ketiganya kembali terkejut. Karena sepertinya sama sekali Jie tidak pernah memberikan kesempatan kepada mereka. Dia kerahkan seluruh kemampuannya untuk menyerang jarak jauh. Menggunakan Kerusama, dia memutar diri ke belakang sambil merapatkan tapaknya. Ketika benar sudah mantap benar dan perputaran tubuhnya sudah pas, dia mengarahkan kembali kedua telapak guna menyerang ke depan kembali. Kali ini, jurus Jiaji tidak main-main. Sebab ketika dia berbalik, sinar emas muncul sangat terang. Diikuti teriakan hebat dan gerakan cepat. Energi tak terlihat metu itu segera membantai ke depan. Ini adalah serangan jarak jauh jurus ke-18 dari 18 telapak naga mendekam yang sudah disempurnakannya. Kontan saja, tanah retak hebat saat dilewati energi yang menyerang ke depan. Ketiga orang lawannya tidak sempat lagi untuk mengelak sebab mereka tidak tahu daya. Serangan luasannya adalah sampai di mana? Jika menghindar secara sembarangan pun bukan daya yang paling bagus, sebab jangan-jangan hawa energi tak tertampak itu akan menyerang hebat, karena mereka tentunya tidak akan memiliki pertahanan sempurna jika menghindar saja. Dengan nasib nasiban, mereka segera mengerahkan kemampuan terbaik mereka untuk menyerang ke depan pula. Tipu silat yang dimainkan Ji adalah sangat sempurna sekali. Sebab dalam ilmu 18 telapak naga mendekam sangat lengkap segala cara menyerang, bertahan, menyerang untuk bertahan ataupun tipu tanpa penyerangan. Dan Jeji adalah seorang yang luas pengetahuannya dan cerdik, tentu ilmu ini sangat cocok dimainkan olehnya yang sangat tanggap akan situasi sependek mungkin. Ketiga pendekar yang merupakan lawannya segera berupaya sebaiknya untuk bertahan. Meski Jie Ji memiliki jurus aneh yang nan hebat, tetapi untuk menjatuhkan ketiganya dalam satu kali serangan bukanlah hal yang mungkin sekali. Dalam beberapa jurus yang sudah dilakukan kedua belah pihak, tertampak bahwa meski ketiganya adalah pendekar hebat penguasa ilmu pemusnah raga tetapi justru mereka semua dipaksa untuk bertahan sebaik mungkin. Dan dilihat dari pertarungan, Tentu maksud Jie, jie untuk menaklukkan ilmu pemusnah raga telah tercapai dengan baik sekali. Dengan menggabungkan energi secara cepat sekali, baik Chen Yang, Yue Liang ataupun Huo Xi yang ketiganya sedang sangat sibuk menahan jurus yang datang bagai air bah, bak hempasan ombak terkeras. Ketiga orang ini sesungguhnya adalah manusia pilihan dalam bertarung. Kemampuan mereka boleh dibilang sudah tidak ada tandingannya lagi. Menghadapi Jieji seorang memang cukup membuat mereka sibuk. Terlihat dari hawa perpendaran yang sudah terjadi di depan mati mereka masing-masing. Hawa naga dari 18 telapak naga mendekam memang masih terus bergelut hebat di depan maupun samping tubuh mereka semua yang sedang diserang oleh energi itu. Tanah pijakan ketiganya meretak hebat dan bersamaan dengan suara yang muncul merindingkan bulu kuduk. Melihat hal demikian, Jiajia tidak tinggal diam. Dengan pesat, sekali lagi dia mengincar ke depan. Kali ini dia tidak lagi mengincar ketiganya secara langsung, tetapi hanya seorang saja. Seorang paruh baya yang berkumis serta jenggot hitam yang kelihatannya masih asik mengeliminasi energi 18 telapak naga mendekam. Dengan gerakan kaki, dia pertama tiba menghantam dada orang yang tiada lain tentu Huo Xiang. Melihat ayahnya dalam keadaan berbahaya, tidak membuat Huo Think Feng terkejut sampai tidak mampu bergerak. Dia segera menyusul ke depan guna menahan Ji Ji tetapi belum dia merasakan bagaimana cara kerja ilmu lawannya, dia sudah terpental dan jatuh bergulingan Huo Fengfeng Think Think mendarat jelek dan segera muntah darah Jie Ji memang merapal jurus tapak untuk diarahkan ke arahnya, tetapi pemuda ini sama sekali tiada berniat membunuh gadis kejam tersebut Sikap gerakan kaki Jie Ji tadinya sempat berhenti sampai setengah karena mengacaunya Huo Fengfeng tetapi kali ini dengan gerakan yang sama dia menendang kembali. Tentu melihat gerakan pemuda, ketiga orang ini sangat terkejut sekali. Belum lagi Hawa di depannya berhasil dibuyarkan, tetapi malah datang lagi Hawa yang lainnya. Terutama tentu Huo yang adalah orang yang paling terkejut melihatnya. Jieji memang hanya sengaja mengerahkan tendangan untuk melawan Huo Xiang karena tiada lain inilah balas dendam terhadap payahnya, Hikat Suka Oda yang tewas sekitar satu tahun yang lalu oleh Wok yang. Sekarang niatnya benar telah tercapai. Gabungan tendangan matahari dan tendangan maya pada segera melemparkan Huo Xiang dengan pesat ke belakang dan menabrak tembok lorong. Tembok lorong yang kuat itu pun sepertinya ambruk seketika diterjang oleh tubuh Huo Xi, yang akibat hasil tendangan maha dahsyat dari Jie Ji. Huo sepertinya telah terluka demikian parah. Ini karena energi 18 telapak naga mendekam yang masih tersisa, yang belum berhasil dibuyarkan, sekarang ditambahkan oleh energi tendangan yang hebat. Dia kali ini telah terlihat susah bangun. Sementara itu, sepertinya baik Yul e, Yangsu dan Chen yang telah berhasil dengan baik sekali membuyarkan energi hebat yang tersisa itu. Mereka segera membuang nafas keluar dengan baik sekali. Ini adalah bukti bahwa keduanya tiada mengapa-mengapa. Meski di dahi mereka keringat terus bercucuran, tetapi menerima kenyataan bahwa mereka telah berhasil sebelum Jieji menyerang kembali tentu membuat mereka girang. Menurut mereka, jika saja Jiaji kembali menyerang tentu membuat mereka dalam keadaan yang cukup gawat. Senyum cerah terlihat sebentar di bibir kedua orang ini. Tetapi Jiaji segera menyahut mereka. Aku hanya menyerang satu orang. Terkejut tiada terkira baik Chen maupun Yul yang Sum mendengar perkataan pemuda. Mereka saling menengok beberapa saat, tetapi segera juga mereka sudah tahu pokok permasalahannya. Ji berpaling ke arah Huo yang perlahan mencoba berdiri itu. Di sampingnya, Huo Feng Feng telah berdiri untuk mengangkat ayahnya. Meski terpelanting cukup hebat, ternyata luka dalam Feng Feng tidaklah seberapa hebat jika dibandingkan ayahnya. Dia hanya diam dan menatap marah ke arah Ji Ji memandangnya sekilas, lantas kembali dia berkata, Aku tidak akan membunuhnya. Cukup balas dendam atas kematian ayahku di sini saja. Melihat dirinya yang kepayahan, maka pertarungan di linkiku batalkan saja. Huo Xiang yang dibimbing oleh putrinya sudah segera berbangkit. Di hidung dan bibirnya mengucur darah segar. Organ tubuhnya sempat tergoncang hebat tadinya akibat dua serangan tenaga dalam yang dirasyat. Dia tetap mampu berbicara meski terlihat agak kepayahan. Ilmu setan apakah yang kau keluarkan itu?" mendengar kata-kata Huo, tentu kedua orang lainnya Chen Yang dan Yu Liang Su juga ingin tahu. Mereka berdua sebenarnya tidak percaya adanya ilmu yang sanggup mengalahkan mereka dengan hanya sekejap saja. Meski keduanya tahu benar bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk menyerang, tetapi serangan tadinya memang betul hebat. Sebelum Jie Ji benar menjawab pertanyaan Huo Xiang, dia disusul oleh suara seseorang. Suara wanita yang lembut menggoda telinga setiap pria segera menyaut. Itu ilmu 18 telapak penakluk naga. Tentu keempat orang segera berpaling ke arah suara yang menyaut. Keempat orang mengenali wanita ini, yang tiada lain tentu Wu yu Yunying atau istrinya Xia Sedangkan Ji hanya berpaling ke arah Yunying sambil menggelengkan kepalanya saja. 18 Telapak Penakluk Naga tanya Chen yang heran. Sementara itu, Yul yang Su segera menutur, "Ilmu telapakmu memang mirip dengan ilmu telapak 18 Naga Mendekam. Tetapi jelas jurusnya lebih beragam variasinya, tidak disangka Saudara Xia telah menciptakan ilmu jurus yang jauh lebih hebat dari ilmu pemusnah raga." ji yang mendengar pernyataan Yue, menjawabnya dengan datar tidak sebenarnya ilmu ini kucipta hanya khusus menaklukkan ilmu pemusnah raga saja tiada suatu yang khusus yang perlu dibuat takut sekarang di tempat ini telah muncul kembali tiga orang ketiga orang ini muncul dari arah belakang ketiganya juga berdiri mentereng menghadap ke depan tiada lainnya adalah Zhao Kuang Yin. Yuan Jielung dan pencuri ulung alias Li Hui telah sampai di sana. Hektometer. Tidak disangka misi penyelamatan orangmu benar berhasil. Kita terlalu meremehkanmu, tutur Chen yang sambil menatap tajam ke arah Jia Ji. tersenyum sambil menjawabnya. Kamu tentu tidak tahu bahwa ledakan itu hanya suara belaka saja. Chen memandang ke depan, dia memandang ke arah metu Jia beberapa lama. Kemudian dia, dia tertawa besar sekali. Melihat gelagat orang tua, tentu semua orang merasa aneh sekali. Hanya seorang Jiaji yang masih tetap tersenyum ke depan. Dia tahu persis bagaimana pikiran dan perasaan orang tua ini. Lalu dia menggelengkan kepalanya beberapa kali. Betul. Suara itu pertama kita dengar adalah persis suara ledakan. Tetapi ketika kita telah sampai ke pos penjagaan, aku baru betul menyadarinya. Betul-betul kesalahan bodoh, tutur Chen yang yang masih tertawa dengan suara kekecewaannya. Sebab pos penjagaan di sanalah yang kuledakan pertama-tama. Sebenarnya Wismanaga emas dan orang-orang di sana sudah tertidur dengan keasyikannya. Sangat disayangkan betul jika kalian tidak sempat melihat pemandangan di sana, tutur Jieji. Orang-orang dari pihak lawan segera terkejut. Mulut mereka menganga mendengar perkataan Jia yang seakan tidak percaya semua halnya. Huo yang kepayahan segera menanyai Jia Bagaimana caranya kau, tetapi baru berkata, dia sudah muntah darah kembali. Feng Feng adalah orang yang paling terkejut melihat kondisi ayahnya itu. Itu mudah saja. Meski ini adalah kera kotor, tetapi jika tidak dilaksanakan sebaik-baiknya, maka tidak akan ada saat sekarang," tutur Jiji. "Tetapi, Yunying dari sebelahnya segera menyela. Dia berkata, 'Tidak, ini bukan kera yang kotor. Mereka orang yang mulai duluan, kan? Kita menaruh bubuk obat tidur di sumur semalam.' Sebenarnya, main racun terhadap sumber air memang bukanlah tindakan seorang satria. Tetapi karena mungkin tiada kero yang paling bagus, maka inilah yang terpikirkan oleh mereka semua. Pertama-tama memang JiJi tidak begitu menyukai kero sedemikian, tetapi karena dia merasa tipu semacam ini memang memadai, maka dia juga tidak menentangnya terlalu keras. Tipu meracuni sumber rayer ini adalah datang dari Yunying, tentu mendengar suaminya mengatakan bahwa adalah kero kotor tentu dia tidak begitu puas maka daripada itu dialah orang yang pertama menyela. Obat tidur? Mengapa dari tadi pagi tidak ada yang tertidur sama sekali tanya Huo Think Think segera yang merasa aneh? Betul. Itu obat tidur memang benar ditaruh ke sumur. Tetapi sudah dibungkus kulit kambing beberapa lapisnya, sehingga ketika siang baru air terkontaminasi oleh obat, tutur Jieji. Mendengar perkataan Jieji, Chan kembali tertawa. Dia terlihat tertawa sangat kecewa, tentunya karena terlalu meremahkan tindakan lawan yang sangat berbahaya itu sebenarnya. Sebenarnya, semenjak sore, orang-orang di Wisma Naga Emas yang telah tertidur itu telah terganti orangnya. Adalah partai surga menari yang berpura-pura menjadi anggota partai Jiuki, dengan begitu kiriman berita dari kedua belah pihak tetap berlanjut maka daripada itu rencana ini baru bisa dimaksimalkan seluruhnya. Kita tahu bahwa orang yang menyamar sebagai Sen Yileng benar sudah tidak pulang ke Wisma Naga Emas, maka kita yakin sekali bahwa orang yang menangkap pencuri ulung tentu benar mengurungnya di sini. Jelas Jieji. Chen segera berpaling ke arah Yul Liang Xu, dia berkata, Sungguh benar perkiraanmu, kita kali ini kalah telak. Zhao Kuang Yin segera beranjak ke depan, dia menuding dengan kipas di tangannya ke arah Huoxiang. Kau sudah mengirimkan pasukanmu untuk menyerang daratan tengah. Sekarang akan ku pinjam kepalamu untuk meminta mereka semua mundur. Mendengar tuturan Zhao, Feng Feng terkejut kelebakan. Dia segera menghunus pedang untuk menahan laju jalan Zhao. Tetapi Jie menghentikan gerakan Zhao sesegera. Dia berkata lurus menghadap ke arah Huo Xiang. Kita bukan hanya menolong seorang pencuri ulung kali ini, tetapi ada seorang lainnya lagi. Dialah orang yang bisa membuat pasukan Persia mundur. Zhao menatap ke arah adik keduanya sekilas, kemudian terakhir dia beranjak mundur. Kau, jangan-jangan, sahut Huo Xiang seakan tiada percaya mendengar perkataan Jiaji barusan. Sebelum mereka berniat untuk melanjutkan kata-kata, segera terasa hawa cukup banyak orang yang datang mengelilingi mereka ke semuanya. Mungkin jumlah orang yang dirasa dari derap kaki sudah mencapai ratusan orang, meski cukup jauh, tetapi kesemua orang ini merasakannya dengan baik sekali. Raja Persia sudah dibebaskan oleh mereka. Sepertinya kali ini, kass sudah dalam masalah besar tutur Chen Yang yang melihat ke arah Huoxiang. Xiang. Betul. Kalian pergilah sesegera mungkin dan sedapat-dapatnya. Aku tidak akan menghalangi kalian semua, jawab Ji dengan serius. Zhao Kuang Yin dan Yuan Lung serta Wu Yunying seakan tidak percaya apa kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Ji. Mereka tidak percaya bahwa dengan gampang Ji berniat melepaskan mereka semua terlebih lagi rasa terkejut Wu, Feng Feng, Chen Yang dan Yul Yangsu sebenarnya tidak mungkin bagi mereka bahwa Jia Ji akan melepaskan kesemuanya seperti saat sekarang tetapi mendengar perkataan Jia Ji, mereka semua tentu tahu bahwa pemuda ini tidak bermain-main dengan kata-katanya barusan keempat orang yang sepertinya mendapat kesempatan tentu tidak ingin menyia-nyiakannya. lantas sambil beranjak mereka berniat meninggalkan tempat, tetapi pasukan kerajaan Keburu sampai, mereka sudah mengepung rapat di arah tengah. Bahkan beberapa pasukan pemanah sudah berada di atas atap mengeker posisi keempat orang yang beranjak meninggalkan. "Jika kalian bisa kabur, maka langit tidak menghendaki kalian mati," tutur Jiji kembali ke arah mereka. Mereka memang berbalik setelah mendengar kata-kata Jiji. -kata tetapi baru saja mereka berniat ambil langkah seribu, kali ini di antara pasukan yang siaga sepertinya telah terlihat membukanya jalan dari rapatnya pasukan istana. Di antara kumpulan pasukan, muncul seseorang dengan kursi yang diangkat. Seseorang yang berwajah putih dengan kumis panjang, mata yang sayu segera muncul. Dia memakai baju putih yang sepertinya cukup ternoda darah dan noda tanah. Dialah raja dari Persia. Dia menunjuk ke depan dengan gusarnya sambil berteriak Tangkap Huo Xiang dan seluruh gedengkotnya Mendengar perkataan raja, semua pasukan segera maju mengepung dengan sangat bersemangat Di antara keempat orang ini, sebenarnya hanya dua orang saja yang sanggup bertarung dengan baik Baik Huo Xiang maupun Hua Feng Feng telah terluka dalam Segera saja baku hantam terjadi dengan hebat Kedua pendekar ini memang bukan sulit sekali meredam pasukan istana. Mereka berdua mengeluarkan jurus untuk mengusir penghalang mereka. Arah yang dituju adalah tembok tinggi dari penjara, dan saat mereka sudah hampir tiba di tembok, terasa ledakan dan cahaya terang terlihat. Begitu redanya cahaya sekejap, asap segera mengepul, sangat hebat mengepung tempat itu. Rupanya, penolong dari keempat orang sudah datang. Tiada lain orang yang melepaskan bom asap adalah ketua partai Jiyuki yang selalu memakai baju besi. Jiji dan kawan-kawan bisa merasakan bagaimana orang ini bergerak dan pergi dari sana dengan sekejap. Tetapi baik dia dan kawan-kawan tidak mengejar ke semua orang itu. Mereka hanya diam di tempat dan bertindak seakan tidak terjadi sesuatu. Ketika asap sudah reda sepenuhnya, adalah Yuan Jielung yang berjalan ke arah Jieji. Dia segera bertanya kepadanya dengan heran. Pendekar Xia, bagaimana mungkin kamu bisa melepaskan huoxiang? Xiang? Dia sudah membunuh ayahanda dan guruku. Sambil menatap lekat ke bola mati Yuan, Jieji menjawabnya. huoxiang Xiang tidak akan berumur panjang lagi. Seluruh nadinya memang sudah putus, Meski dia bisa hidup, tentu itu adalah karunia Tuhan kepadanya. Yuan Jilung hanya menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Sementara itu, Zhao Kuangyin Yin segera maju ke arah Jiaji. Dia menanyainya juga. Selama Huo dan kawan-kawannya masih hidup, dia adalah ancaman bagi kita semua, serta keamanan wilayah daratan tengah. Kenapa tidak saja adik kedua menghabisinya sekaligus? Jieji menatap ke arah kakak pertamanya. Sambil tersenyum tawar dia menjawab. Ada dua hal kenapa aku tidak membunuhnya. Yang pertama adalah tidak mungkin bagiku mengambil kesempatan saat dirinya sudah terluka parah. Dan yang kedua, aku merasa bahwa Yuel Yangsu itu adalah palsu. Mendengar tuturan Jieji, Zhao terkejut. Begitu pula Yunying, Li Hui dan Yuan Jilung. Mereka segera mengerutkan dahi mereka sambil memandang serius ke arah Jieji. Memang benar, kamu sungguh hebat. Yue -e Liang Su itu kurasa adalah orang yang palsu. Sebab jika dia adalah Yue -e Liang kenapa harus menekan suaranya sedemikian rupa, itu juga adalah salah satu ilmu mengubah suara dari partai Jiuki. Aku memang merasa cukup heran juga, jelas Li Hui. Jieji menatapnya sambil tersenyum. Dia kemudian berkata, "Jika kita perhatikan, seksama seperti perkataanmu tadinya memang adalah kenyataan." Yue Liangsu di sini tadinya bukan orang aslinya, tadi juga ku tahu karena aku bertarung sesaat dengannya, dan anehnya, jurus-jurusnya tiada satu pun ada sangkut pautnya dengan pemusnah raga. Selain itu, jurus miliknya memang cukup mirip dengan sesuatu ilmu yang ku kenal. Yuning yang merasa heran segera menanyai suaminya. Betul. Aku merasa dari gerakan kakak seperguruanku memang terasa rada janggal. Aku mengenal Yus semenjak kecil. Dan dari setiap gerakan biasa saja aku sudah cukup merasa janggal. Jieji mengangguk pelan ke arah Yuning. Dia lantas berkata, Semoga saja pemikiranku bukan kenyataan. Memang, berdasarkan kata-kata Jieji, -kata terasa cukup aneh bagi keempat temannya. Tetapi, karena Jieji sering berkata hal aneh seperti demikian, maka mereka tidak mengambilnya betul di hati. Raja Persia akhirnya menyahuti mereka semua, yang sepertinya sedang serius untuk membahas sesuatu. Hal terima kasih atas pertolongan pendekar Jieji dan teman-temannya berpaling. Mereka memberi hormat dengan dalam juga ke arah Raja Persia. Ini setelah kejadian, Wisma Bunga Senja telah disita oleh Raja Persia. Banyak anggota dari Partai Bunga Senja melarikan diri setelah tahu bahwa Huo telah jatuh. Beberapa memang ada yang tertangkap serta dihukum mati oleh raja. Sementara itu, setelah mengetahui bahwa Jiaji adalah pahlawan selatan di daratan tengah. Serta Zhao Kuang Yin adalah mantan Kaisar Sang, Sang Taizu tentu membuat Raja Persia sangat girang sekali. Raja dari Persia ini menjamu mereka beberapa kali dalam pesta. Dia secara pribadi menghanturkan terima kasih atas usaha mereka yang menyelamatkan dirinya dari cengkraman ketua Partai Bunga Senja yang sangat haus akan ambisi. Ji meminta raja untuk mengirimkan beberapa matematik khusus untuk mengetahui gerakan partai Jiuki setelah jatuhnya partai bunga senja, tentu hal ini segera disetujui oleh raja. Mereka kesemuanya menempati ruangan khusus tamu istana kerajaan Persia. Di sebuah ruangan yang cukup besar. Penanggalan Imlek hari kedua, atau hanya beberapa jam setelah Raja Persia menjamu mereka semua sampai larut malamnya. Rasa bahagianya Raja Persia tidak terkatakan, sebab karena dia justru diselamatkan pada hari saklar para rakyat daratan tengah. Adik kedua berpikir akan meninggalkan Persia. Tetapi kapan tanya Zhao Kuang Yin yang duduk di tengah meja berbentuk persegi? Setelah kita benar mendapat informasi akan kematiannya Huo Xiang. Kita akan berangkat pulang, jawab Jieji sambil tersenyum kepada kakak pertamanya. Di ruangan, terdiri dari beberapa orang yang sedang duduk serta berbincang dengan keadaan yang cukup tegang dan serius. Kesemua orang di sini tentu adalah teman-temannya Xia Jiaji yang semalam baru saja melakukan aksi hebat di Partai Bunga Senja. Ketika mereka mendengar jawaban pendek Jiaji, mereka cukup terkejut dan seakan tidak percaya saja. Zhao yang mendengar perkataan adik keduanya, segera bertanya dengan raut wajah yang agak mengherankan. Hoax yang mati. Bagaimana caranya dia bisa mati? Jia hanya tersenyum saja, dia menoleh ke arah pencuri ulung. Matanya yang terlihat bersinar cerah tentu mengandung sesuatu maksud. Pencuri ulung alias Li Hui memang memandang ke arah Jia dia tidak habis pikir kenapa orang ini bisa memandangnya sambil tersenyum. Dia ikut bertanya kepada pemuda. Ini memang hal yang janggal, kenapa Anda bisa mengatakan bahwa Huox yang bisa mati tanpa sebab? Tidak. Bukan tiada sebab. Aku ingin menanyai Anda, selama seminggu Anda dikurung lantas apa saja pembicaraan kakak seperguruanmu alias ketua partai Jiuki kepadamu. Hui agak heran. Lantas dia kembali mengingat-ingat raut wajah penuh keheranan kepada dirinya sendiri menghiasi wajah yang manis darinya dia terlihat berpikir beberapa lama saatnya tetapi kemudian jiji berkata lagi kepadanya dia meminta sesuatu benda penting darimu tetapi setelah beberapa saat dia juga tidak sanggup menemukannya lewat pembicaraan sekarang kamu sedang berpikir apakah ada hal yang janggal dari sana bukan Li Hui terkejut sekali mendengar perkataan Jeji barusan, dia tidak menyangka sama sekali kata-kata demikian bisa keluar dari mulut pemuda. Sesaat, sesungguhnya dia sangat heran. Tetapi setelah otaknya telah bekerja semestinya, dia kemudian menanyai Jeji dengan serius. Dia menginginkanku untuk menyerahkan pedang tanda ketua kepadanya. Tetapi dalam seminggu aku tidak pernah menjawabnya sama sekali. Jangan-jangan. Pedang itu adalah pedang beratannya Yunying menyambung rasa heran dirinya sendiri dan kata-kata Li Hui barusan. Jie memandang ke arah istrinya yang nan cantik itu, lantas dia tersenyum sambil menganggukan kepalanya. Itu pedang bukanlah menjadi kunci kematian Huo Xiang. Jelas Huo Xiang tidak pernah berpikir untuk mendapatkan pedang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Tetapi dari pedang tentu ada hubungannya dengan partai Jiuki. Partai Jiuki selama ini adalah berada di bawah bayang-bayang partai Bunga Senja. Sekarang Huo Xiang sudah tidak menjadi orang yang berguna lagi bagi mereka, tentu orang pertama yang akan disingkirkan mereka adalah seorang Huo Xiang. Mendengar perkataan Ji kembali, lantas pencuri ulung memberikan komentarnya. Betul perkataan Anda. Aku merasa memang benar Partai Jiuki berada di bawah komando Huo Xiang. Tetapi bagaimana kamu bisa yakin orang Partai Jiuki yang akan membunuhnya? Tidak. Maksudku adalah menyingkirkan bukan membunuhnya, jawab Jieji sambil tersenyum kepada kesemuanya. Aku sudah tahu, jawab Zhao Kuang Yin, lantas dia berkata kembali. Partai Jiuki sudah tamat riwayatnya di sini, di Persia. Adik kedua ingin mendengar kabar kematian Huo Xiang, karena dia sendirinya mempunyai musuh yang sangat banyak sekali di sini. Lantas jika Partai Jiuki tidak lagi mendukungnya, tentu mereka akan meninggalkan orang tua Riot yang tidak berguna. Saat itu mungkin Huo berada dalam bahaya besar. Tepat sembilan bagiannya kakak pertama, tutur Jieji sambil tersenyum puas ke arah Zhao Kuang Yin. Mereka meninggalkannya bukan saja dirasa tidak berguna, tetapi membawa seorang yang tidak berguna tentu harus membuat mereka melindunginya bukan? Dan itu bukanlah tugas yang mudah, sahut Jiyaji. Dengan begitu, maka mereka tentu berpikir kita akan mengejar mereka dalam pelarian. Selain itu juga pasukan kerajaan sedang mencari-cari mereka di saat yang bersamaan. Dengan bersama Huoxiang yang terluka dalam parah maka kemungkinan lolos akan sangat sedikit. Bukan begitu pendekar tutur Yuan Jielung ke arah Jieji dengan senyuman kegembiraannya. Tepat sekali, jawab Jieji sambil tersenyum ke arah Yuan Jielung. Zhao menengadahkan kepalanya. Dia terlihat tersenyum beberapa saat, lantas dia berkata. Perkataan adik seperguruan San memang benar sekali. Huo akan mati di tangan orang yang rendah saja. Kesemua orang yang mendengar pernyataan terakhir dari Zhao, segera tersenyum lebar. Sebab perkataan yang penuh emosi sekira satu tahun yang lalu dari San, ternyata hampir telah terbukti juga sekarang. Yunying segera berpandang ke arah suaminya, dia ingin menanyainya sesuatu yang tertunda sejak semalam. Melihat kesemuanya sudah hadir, dirasa adalah hal yang sangat tepat sekali jika hal ini dikatakan dan ditanyakannya. Lantas dia membuka mulut. Kak Jie mengatakan bahwa semoga perkiraanku bukanlah kenyataan ketika kita berada di Partai Bunga Senja. Lantas apa maksudnya semua itu? Jie melirik ke arah istrinya. Lantas dia menggelengkan kepalanya saja. Mendengar kembali Yun Ying mengungkit masalah ini, Zhao juga segera menanyai adik keduanya itu, tetapi sepertinya Ye Jinggan berkata, "Banyak kata akan masalah ini sampai kemudian pencuri ulung tiba-tiba menanyainya dengan pertanyaan yang cukup aneh, cukup aneh, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal yang sedang dibahas oleh mereka semua itu. Kamu bisa menjelaskan kisah saat dirimu masih kecil sampai beranjak dewasa." Ini pertanyaan memang cukup membingungkan apalagi keluar dari mulut pencuri ulung. Kesemuanya memang segera tertarik mendengar perkataan pencuri ulung di samping juga merasa sangat heran sekali mendengar perkataan nona cantik ini. Jieji menatapnya dengan tajam, matanya terlihat berubah warna seketika. Bukanlah sinar kemarahan ataupun kesedihan, tetapi sinar matanya mengandung sebuah arti yang sangat sulit dipahami. Atau bisa dikatakan saat ini adalah sinar matanya penuh dengan rasa pertanyaan. Yuning segera menengahi mereka berdua, dia juga menyahut hal yang hampir serupa kemudiannya. Kamu pernah menceritakan kisah kehidupanmu setelah usiamu di atas 20 tahun, tetapi tidak pernah aku mendengar kisah kanak-kanakmu sampai beranjak dewasa. Jia yang tadinya menatap tajam ke arah pencuri ulung, segera memaling wajahnya ke arah istrinya. Lalu dia berkata, mengenai masa kecilku bukanlah hal yang ingin ku bicarakan, seperti saat di tong yang kamu sering menanyaiku. Aku sudah mel sekali mengingatnya kembali. Yunying nampak kesal saja dengan pernyataan suaminya. Tetapi pencuri ulung lantas tersenyum sambil berkata kembali. Aku tahu sekira tujuh bagian dari kehidupanmu itu. Jie terkejut, dia melihat ke arah pencuri ulung sambil menggaruk-garuk kepalanya seakan tiada percaya. Wajahnya berubah kembali menjadi seperti agak pucat pasi. Dia melihat dengan sorot metu yang agak tidak percaya. Zhao Kuang Yin dan Yuan Lung cukup heran mendapati tingkah pemuda. Tetapi kemudian Zhao menanyainya lagi. Benar adik kedua. Aku pernah mendengar kamu sangat rajin mempelajari banyak hal dari ilmu perang, taktik, tipu muslihat, dan penyelidikan. Kamu setiap hari membacanya dan menjadikannya sebagai teman hidupmu sejak lama sekali. Tetapi aku juga belum pernah mendengar bagaimana kamu bisa berkembang hebat hanya mengandalkan buku-buku saja. Jieji menghela nafas panjangnya. Sepertinya baginya bukan hal yang mudah sekali membicarakan kisah perjalanan hidupnya dari umur sekira 8 tahun sampai usianya yang ke-18. Dia ingin berbicara, tetapi mulutnya seakan tertutup rapat, hatinya seperti ditahan oleh sebuah batu besar sekali, sementara otaknya seakan sedang melayang-layang beberapa lamanya. Sementara itu, keadaan di sana telah terasa sangat hening cukup lama. Bahkan suara nafas kesemuanya bisa dirasakan ke setiap orang yang sedang dia mengamati ke arah Jiji. Akhirnya, pencuri ulung memecah keheningan dengan suaranya. "Ini ada hubungannya benar dengan kata-katamu yaitu semoga perkiraanku bukanlah kenyataan." Jiji menatapnya beberapa saat dengan pandangan yang dalam sekali. Lantas tiba-tiba dia tertawa keras. Mendengar tawa Jiji tentu kesemuanya sangatlah heran sekali. Tetapi Yunying dengan wajah menggerutu kemudian mengejeknya. Kamu makin lama makin mirip Shenyang. Yang. Jie memandang ke arah istrinya tetap dengan tertawa, lantas dia menggelengkan saja kepalanya. Sebenarnya apa tindakan Jie yang aneh adalah tidak luput dari pengamatan pencuri ulung. Hanya pencuri lihai ini yang mengetahui seluk-beluk masalah, lantas dia tetap tersenyum saja beberapa saat. Tibalah waktu akhirnya Jieji menghentikan tawanya, tetapi di wajahnya terlihat kesedihan yang bukan dibuat-buat. Dia berusaha membuka mulutnya, lantas dia mengatakan beberapa hal dengan suara parau. "Ketika usiaku masih sangat muda, aku ingat" diriku berteman dengan seseorang, dia mengajariku banyak hal tentang hal yang janggal di dunia. Aku berteman selama 10 tahun dengannya. Yunying segera menanyainya dengan wajah penasaran. "Temanmu itu wanita atau pria?" Pertanyaan Yunying yang spontan tentu membuat orang merasa geli, tetapi ini adalah naluri seorang wanita yang tentunya telah bersuami. Melihat tingkah suaminya yang tidak mau menceritakan kisah kecilnya, sudah membuatnya cukup curiga dan mendengar bahwa dia berteman akrab selama 10 tahun dengan seseorang tentu membuatnya berpikiran negatif duluan. Ini adalah sifat seorang wanita pada umumnya. Sebelum Jiaji menjawab, pencuri ulung sudah tertawa terbahak-bahak. Dia menuturkan kata-katanya. Temannya adalah seorang yang sudah tua, jauh lebih tua darinya dan seorang pria. Jiaji menganggukkan kepalanya. Lantas dia melanjutkan kata-katanya kembali. Temanku bermarga Wang. Dan dia adalah. Pamanmu dan yang bernama Wang itulah yang dimaksud, tutur pencuri ulung, ke arah Yunying yang terlihat penasaran. Dia? Dia pamanku yang kabarnya sudah tidak pernah terdengar lagi. Wang Qian tanya Yunying yang agak heran. Wang Qian adalah seorang seniman hebat, selain dirinya juga jago memecahkan kasus. Dia mengarang tujuh buah karya maha hebat sepanjang hidup dan meninggal di usianya yang ke-41 s saja. Diakah orangnya adik kedua tanya Zhao kepada Jie Ji. Jieji menganggukkan kepalanya. Sambil menghela nafas dia melanjutkan. Saudara Wang adalah seorang pria yang paling hebat. Aku sangat mengagumi kemampuannya. Ketika memecahkan kasus di HBI pertama kalinya, aku yang masih berumur 8 tahun sangat terpesona. Lalu di sana aku bersumpah bahwa suatu saat aku akan mengikuti jejak dirinya. Meski saat usia itu, aku pernah dipaksa oleh ayahku, Ksiarujian mempelajari ilmu pedang ayunan dewa. Tetapi tidak pernah sekalipun aku menurutinya. Sepanjang hidupku dari usia 4 tahun sampai 8 tahun, Aku sangat tertarik akan kisah kepahlawanan, sastra, ilmu perang dan ilmu tipu muslihat. Lalu Anda berteman baik dengannya meski saat itu usia kalian berbeda sangat jauh. Dia sendiri sangat mengagumi dirimu ketika kamu memecahkan kasus hanya pada usia 11 tahun saja meski saat itu dialah yang membantu Anda dari awal hingga akhir. Tentunya ini bukan termasuk sebagai kasus pertama yang Anda pecahkan sendirian. Jawab Li Hui sambil tersenyum puas ke arah Jia Ji. Jia Ji terkejut sekali. Dia memandang seakan tidak percaya ke arah wanita ini. Dia tidak tahu bagaimana caranya pencuri ulung sangat mengenal dirinya meski saat dia masih berusia sangatlah belia. Itu adalah kasus silangnya batu giok di perjalanan pengawalan. Jawab Zhao Kuang Yin sambil menggelengkan kepalanya seakan tidak percaya. Dan hal yang paling penting adalah, saat itu bangsawan sendirilah yang sengaja menghilangkan batu giok. Dia berharap mendapat sejumlah besar uang ganti rugi atas pengawalan batu giok sebesar sebuah kepala itu dari Biro Pengawalan WI. Aku masih ingat kasus itu, tutur Zhao Kuang Yin yang seraya mengingatnya dengan baik. Tetapi hal yang terpenting di sini bukanlah mengenai hilangnya batu giok itu. Namun hasilnya, Hasilnya adalah bangsawan ZHU dipenggal kepalanya atas perbuatannya yang telah membunuh 27 orang pengawalan dari Biro Pengawalan WI di Hablok I. Semua tindakan main gilaknya ketahuan karena dirinya telah terbongkar kejahatannya oleh seorang pemuda belia yang hanya berumur 11 tahun saja, tutur Li Wei sambil menatap Zhao Kuang Yin dengan serius. Zhao terkejut juga. Dia hendak berkata-kata, tetapi dia dipotong kembali oleh pencuri ulung. Andalah orang yang melaksanakan eksekusi itu. Anda masih ingat hari-hari itu? Zhao menatap tajam ke depan ke arah pencuri ulung. Beberapa lama kemudian, dia menganggukan kepalanya. Li Hui kembali melanjutkan kata-katanya. Keluarga kerajaan ZHU dan Li adalah dua buah keluarga yang telah bermusuhan sejak ratusan tahun yang lalu. Inilah permusuhan yang dimulai semenjak zaman ini. Z adalah kaisar dinasti yang akhir, tetapi dia haus akan ambisinya sehingga dia meracuni kaisar Raidi dari Tang, Li Zhu. Meski Li Zhu pura-pura tewas, tetapi dari sini bisa dilihat bahwa keluarga dari kaisar terakhir Tang tentu tidak puas sama sekali. Puterannya Li ZHU yang bernama Li Senin berhasil melarikan diri dibawa oleh pelayan dan dayangnya saat baru. Berusia lima bulan saja. Li Senin bertekad membalas dendam setelah usianya beranjak dewasa. Dia mendirikan Biro Pengawalan Wei dan mengubah marga menjadi marga Wei di I. Saat itu, dia sengaja untuk menerima batu giok dari keluarga ZHU meski dia sudah tahu bahwa keluarga ZHU bakal main curang dalam hal ini. Dan benar saja, bangsawan ZHU akhirnya diselesaikan dengan pengeksekusian yang akhirnya berbuntut panjang. ZHU ulang memiliki seorang putra yang namanya adalah ZHU Xiang. Meski saat kecilnya dia rawat di Tibet, tetapi setelah dewasa dan mengetahui jati dirinya yang sesungguhnya dia berusaha membalas dendam. Yaitu membunuh seluruh keluarga Wei yang pernah tinggal di Hoblok I. Uksi yang saat itu hanya berusia 20 tahun dan dia hanya menguasai tiga jurus telapak Buddha Rulai. Yang tertinggal atas kesemuanya yang dibantai adalah seorang putra dan satu putrinya. ZHUX yang masih belum puas, dia berniat mengejar sampai ujung daratan untuk menemukan kedua orang ini yang masih berusia sekitar enam dan tujuh tahun saja. Tetapi, akhirnya anak-anak keluarga Wei ditolong olehku, jawab Zhao Kuang Yin dengan tegas. Jie memandang ke arah kakak pertamanya seakan tidak percaya kata-katanya. Bagai disambar geledek dia melihat ke wajah kakak pertamanya yang terasa kekecewaannya. Aku hanya dijadikan bidak catur oleh perseteruan keluarga mereka. Keluarga Wei atau Li memanfaatkan diriku untuk membunuh kepala keluarga ZHU meski ini adalah perintah dari Cai Rong. Lantas ketika aku berhasil menyelamatkan kedua pasangan putra-putri ini di tengah kekacauan perang. Aku memberikan seorang yang wanita kepada Zuolu, bangsawan di Guiyang yang istrinya menginginkan seorang anak perempuan. Sedang yang lelaki ku berikan kepada guru besar dari Tibet yang sangat senang melihat kelakuan anak kecil yang hanya berusia enam tahun itu. Zhao Kuang Yin berkata sambil menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat sangat tua sekali ketika dia mengingat kembali peristiwa yang sudah sangat lama sekali itu. Apakah kakak pertama tahu bahwa adik ketigalah orang yang kakak selamatkan itu? Kapan kakak pertama mengetahuinya tanya Jieji kepada Zhao. Saat setelah aku tahu bahwa Badao ternyata adalah orang yang pernah datang kepadaku di saat kekacauan perang di barat Guiyang. Guru besar ini pernah mengunjungiku kembali di istana bersama guruku, Dewa Semesta tetapi itu sudah lewat belasan tahun setelahnya, tutur Zhao Kuang Yin. Dengan begitu, berarti kakak pertama tidak pernah tahu bahwa ketika kakak pertama mengangkat saudara dengan adik ketiga saat itu adalah sesungguhnya orang yang pernah diselamatkan oleh kakak pertama tanya Jie Ji lagi. Betul. Aku tidak pernah mengiranya demikian. Adik ketiga adalah orang yang ramah dan penuh rasa kebenaran yang tinggi. Jadi saat itu, Aku tidak pernah menghubungkan kasus lainnya untuk mengangkat saudara dengannya, jawab Zhao dengan pasti. Tetapi, apa yang Anda pikirkan ternyata tidak sama dengan yang dipikirkan oleh orang lainnya. Saat itu, pasukan pemberontak bermarga Han sedang melewati barat kota Goyang, tutur Li Hui sambil mengerutkan alisnya. Mendengar tuturan Li Hui, Jieji tersenyum sinis kepadanya. Dia berkata dengan suara pelan, "nyaris tidak terdengar zaman apa wanita ini lahir sebenarnya. Benar sekali, kita mempunyai susunan kekuatan yang sama. Jika tidak bermain ilmu perang yang baik, maka kita akan kalah. Sebenarnya saat itu aku tahu bahwa keluarga Wei sedang dibantai oleh seorang pemuda kecil. Jika aku menolongnya, mungkin bukan hal yang susah sekali, tetapi jawab." Zao sambil menghela nafas. Dia kemudian menyesalkan dirinya sambil membanting kaki sekali ke tanah dengan keras. Air matanya terlihat turun perlahan, dan dia mendongkakkan kepalanya ke atas langit-langit ruangan. Tetapi, bagaimanapun kakak pertama tidak bisa dikatakan sepenuhnya bersalah kepada adik ketiga. Kakak pertama tahu bahwa jika dengan munculnya dirimu, maka itu akan terasa gawat sekali bagi pasukan yang kakak pertama pimpin saat itu. Urusan negara sangatlah mendesak. Jika saja dalam malam persembunyian kakak memunculkan diri, maka akan terasa tiada beruntungnya bagi pasukan dinasti Zhou akhir," tutur Jieji menghiburnya. Zhao menatap serius ke arah Jieji. "Dia tidak begitu percaya apa kata-kata Jieji barusan. Lantas dia menanyainya." Bagaimana adik kedua tahu saat itu adalah malam sangat gelap? Itu tidak susah, jika saja Zh yang mengenal sepasang putra-putri keluarga Woi tentu dia tidak akan membiarkan yang lelaki hidup berdampingan damai dengannya selama hampir 20 tahun lamanya. Jika bukan malam terjadi pembantaian, mungkin dari dulu adik ketiga tidak pernah lagi hidup. Dan guru besar Badao mungkin pernah menyadari hal ini tentunya, tetapi karena dia tidak ingin pembunuhan turun-temurun itu berlanjut, maka dia memutuskan memungut adik ketiga menjadi muridnya. Di samping itu, sang guru juga bisa mengawasi setiap saat muridnya itu dengan baik. Dan dari sini bisa dikatakan bahwa Guru Badao tentu tidak akan mewariskan jurus yang lebih dalam lagi kepada Z.H.U.K. Siang yang niatnya untuk membantai musuh keluarganya masih begitu tinggi di samping keinginannya untuk mendirikan kembali dinasti Liang yang telah runtuh di tangan kakeknya. Jawab Jie Ji sambil menjelaskannya dengan panjang lebar. Zhao Kuang Yin hanya menghela nafas saja sambil menggelengkan kepalanya beberapa kali. Yuan Jielung yang melihat keadaan hati Zhao yang sebenarnya merasa serba salah, segera berkata kepadanya. Benar perkataan pendekar Xia, sesungguhnya Anda sendiri bukanlah orang yang pantas disalahkan. Seharusnya pendekar Wei sendiri setelah benar tahu, dia juga tidak akan begitu. Mudahnya menyalahkan Anda yang telah menjadi saudara angkat dengannya hampir 20 tahun lamanya. Mendengar tuturan dari Yuan Jielung alias Liu, Sebenarnya Zhao Kuang Yin malah bertambah ragu hatinya Dia mendapat sesuatu dari tindakan Wei yang tidak pulang lagi kepadanya semenjak dua tahun lewat Dia melihat ke arah adik keduanya Dan dengan berani mantan Kaisar Song ini menanyainya Menurut adik kedua apa mungkin orang yang menyamar sebagai Liang Yangsu adalah adik ketiga? Jieji menatap ke arah Zhao Kuang Yin dengan serius beberapa lama Wajahnya tidak berubah dan terasa dingin, tatapannya lurus terarah ke met kakak pertamanya. Yuan Jielung yang melihat suasana yang tiba-tiba hening seketika menyatakan sesuatu. Tidak bisa dipastikan juga. Tetapi aku sempat melihat sikapnya Yul yang su palsu itu ketika melihat Anda kelihatannya di dalam dirinya menyimpan sesuatu kebencian mendalam sehingga dari sinar matanya terlihat kebuasan meski hanya sesaat hanya ketika kalian bertemu lagi nantinya baru bisa kita pancing dengan berkata-kata kepada Yul yangsu itu Bagaimana tutur pencuri ulung kemudian dengan tersenyum mereka bertiga segera mengangguk saja menurut sebab menebak saja bukanlah jalan keluar terbaik karena dengan tebakan meski jitu, tetapi tetap kelihatannya tidak begitu berguna di saat seperti sekarang. Ketiganya yang sedang membahas masalah ini segera mengabaikannya untuk beberapa lama. Suasana menjadi hening, suara nafas sesamanya terdengar pelan, tetapi teratur satu sama lainnya. Jie terlihat memandang kosong ke arah meja. Zhao Kuang Yin juga melakukan hal yang sama dengan adik keduanya. Yuan Jielung menatap langit-langit dengan serius, sebenarnya pemikiran mereka bertiga sedang melayang-layang ke alam nan jauh. Yuning hanya berdiri di samping Jie Ji sambil menatapnya, dia tidak tersenyum ataupun merasa sedih. Dia menatap suaminya dengan pandangan kosong saja. Pencuri ulung yang sedang duduk memandang ketiga pemuda sambil tersenyum saja. Meski perkataannya tadi benar, bisa membuat mereka tidak membahas sesuatu yang masih belum berupa kenyataan, tetapi kekhawatiran hati ketiga pemuda tersebut memang tidaklah hilang seluruhnya. Kemudian, dia telah mendapatkan sesuatu akal untuk memecahkan keheningan yang telah berlangsung beberapa saat lamanya itu. Dia berpaling ke arah Giaji dan kemudian menanyainya, mengalihkan ketegangan pihak mereka. Bagaimana ceritanya kamu dengan orang bermarga Wang yang merupakan paman dari istrimu sendiri? Jiaji melihatnya sekilas. Kali ini dia mengubah posisi duduknya, kedua tangannya segera dihimpitkan rapat di dada yang menopang di meja. Dia terlihat mengingat sesuatu setelah beberapa lama, kemudian dia berpaling ke arah Li Hui dan menanyainya, "Aku ingin kamu menceritakan tentang masalah Yuan Xufen semenjak dia lahir, bagaimana?" dan terlihat kamu sendiri juga tertarik akan cerita saudaraku yang bernama Wang Kian. Pencuri ulung tertawa terkekeh mendengar perkataan Ji Dia segera berseru kepadanya. Bagaimana kau bisa yakin sekali bahwa aku pantas bertukar informasi denganmu? Sangat aneh. Kau pasti tahu sesuatu tentang masalah Wu Yang, ibu mertuaku. Dan melihat ketertarikanmu terhadap Wong Kian, Aku bisa menebak lima bagian dari sini, jawab Jiaji dengan tersenyum. Li Hui lantas berubah menjadi serius. Dia memandang pemuda ini beberapa lamanya dengan wajah yang seakan tidak percaya. Bagaimana kau bisa tahu aku mempunyai informasi tentang Yuan Xufen sekiranya 40 tahun lalu? Aku yakin kau pasti tahu sedikit banyak. Kenapa dia dibenci oleh ayahnya, ya Luxian tentu bisa ku tebak dan kutahu dengan pasti. Tetapi aku ingin kamu mengisahkan riwayat hidupnya, tanya Jieji kepada Li Hui. Betul. Aku mendapat sedikit saja tentang hal itu. Tetapi kamu yakin sekali bahwa aku mempunyai informan yang bisa memberitahukan kepadaku. Bukan begitu tutur Li Hui. Zhao Kuang Yin melihat keduanya serius membicarakan hal tersebut, juga mengikuti pembicaraan mereka berdua. Kita semua tahu benar bahwa istri pertama dari Ye benar adalah Wang Sanyang. Tetapi, ada sedikit masalah tentang kaburnya Sanyang dari Liao dan terakhir dinikahi oleh Hu Kuan. Yang anehnya adalah, tidak pernah Hu tahu bahwa sebenarnya gadis yang dinikahinya sebenarnya sudah mempunyai seorang putri. Ya Luxian mungkin marah mendapati istrinya kabur dari Liao, dan malah menikah dengan pejabat Sang. Tentu saja ini membuatnya yang emosional segera tidak ingin lagi membesarkan putri mereka. Yang anehnya adalah, kenapa putri ini bisa sampai ke Changsha dan diasuh oleh guru besar Yuan? Betul. Semua kata-kata Anda benar beralasan. Tetapi ada sedikit unsur dendam yang terdapat di sana. Yuan Xufen sengaja dititipkan ke keluarga Yuan, karena di sini pendidikan serta kemewahan jelas sudah terpenuhi. Dan poin terpenting justru tidak mungkin Ye Luxian orang yang menitipkan bayi ini ke keluarga Yuan. Melainkan, jelas Li Hui sambil memandang ke arah Jia Ji. Bola matanya terlihat mengecil, kerutan di alis terlihat dengan nyata-nyatanya. Maksudmu, Seorang pemuda yang selalu memanggul arak di pinggangnya, setiap hari menyanyi di jalan dan menertawakan Rembulan Tanya Jiaji dengan penuh semangat. Wajah Li Hui segera cerah luar biasa mendengar perkataan Jiaji. Dia gembira sekali karena Jiaji benar sedang mengikuti permainan kata-katanya dengan serius. Dengan sangat baik, Jiaji mengungkapkan semua hal yang tersimpan ini. Siapa yang dimaksud apa ada pria seperti itu tanya Yunying yang penasaran sekali sebab bagaimanapun Yuan Xufen adalah kakak kandung seibu namun tidak seayah dengannya Mendengar cerita keluarganya sendiri tentu dia sangat berminta sekali Dia adalah pamanmu Wang Qian Wang adalah seorang lelaki yang pintar luar biasa di kolong langit kemampuannya menganalisis sesuatu tidak ada bandingnya lagi Seorang sastrawan Pemabuk, seniman hebat dan ahli strategi terbaik yang pernah hidup dalam jangka waktu 500 tahun inilah yang membawa putri keluarga Yelu untuk dititipkan ke keluarga Yuan. Saat itu, Yelu Xian memang benar marah sekali. Dia memerintahkan orang untuk membunuh saja putrinya meski baru berusia 11 bulan. Ini disebabkan istrinya sendiri lari dari rumah dan kembali ke Cina daratan. Tetapi Wong kian rela menukar bayi itu dengan dua buah benda yang sangat luar biasa sejagat kepada Yeluxian. Benar, dua buah benda itu adalah penawar racun pemusnah raga dan lukisan hengsan selatan yang sangat termasyur, tutur Jieji. "Bagaimana kau bisa tahu?" tanya Li Hui agak heran. "Hal ini pernah diceritakan temanku," Wong kepadaku. Dia menipu seorang raja dari utara katanya dengan menaruh air seni kuda yang dicampur teh dari wilayah barat. Dia mengatakan bahwa ini adalah penawar racun pemusnah raga serta selembar kain lukisan asli pemandangan Hengsan Selatan yang diberikan kepadanya. Tetapi heran sekali, kenapa Yaluxian malah dengan mudah melepaskan putrinya yang masih bayi hanya karena dua benda ini? Aku juga tidak begitu mengerti tutur Jie sambil terlihat berpikir. Benar sekali. Tetapi lukisan itu kemudian telah diberikan kepada Wu San Yang yang pulang ke Liao. Dan terakhir dia membawanya ke keluarga Wu, di Wisma Wu di Hefei, tutur Li sambil melihat ke arah Yunying. Tetapi, aku tidak pernah sekalipun melihat lukisan itu, tutur Yunying dengan heran sekali. Tidak. Kamu sudah tahu lukisan yang mana tetapi tidak ada seorang pun yang tahu bahwa penutup papan kamar ayahmu adalah lukisan itu. Maka daripada itu aku mengatakan bahwa aku pernah tahu lukisan asli itu berada di mana, jelas Jiaji kepada Yunying. Wusan yang memang aneh sekali, terlebih lagi suaminya Yeluxian. Wu melahirkan putrinya dan dibimbing baik oleh guru besar Yuan, tetapi berkat ajaran Wong Kian maka Nona kecil bernama Xuven itu berkembang dengan sangat baik-baik dalam silat dan otak. Wong Kian memiliki dua orang teman baik selama hidupnya. Dia adalah Yuan dan Dewa Sakti. Berkat ajaran Dewa Sakti, Yuan Xuven menjadi seorang ahli silat. Dan yang anehnya, Dewa Sakti tidak pernah memberitahu kepada Yuan bahwa dia mengajari putrinya ilmu silat terbaiknya. Beberapa tahun setelahnya, setelah Sinona kecil beranjak remaja, dia telah berubah menjadi seorang nan cantik dan sangat luar biasa anggunnya. Kepintarannya membuatnya menjadi seorang wanita teguh dan kokoh, kecantikannya seakan membuat jantung pria berhenti berdetak ketika melihatnya lewat. Dan, ketika dia bertamasya dengan keluarganya di Danau Dongting kalian sudah tahu penyebab Chen yang terluka sebelah matanya dan terakhir membuatnya menjadi buta. Chen yang memang berhasil kembali dari kematiannya. Tetapi setelah dia menemukan bahwa Yuan Xufen jauh hari telah tewas, dia sudah mulai melampiaskan amarahnya secara tidak karuhan. Dengan dukungan Partai Jiuki, dia berbuat semena-mena. Beberapa kali dia mengorek keluar mata indah seorang wanita cantik dan membunuhnya. Tindakannya sangat kejam luar biasa sekali sehingga membuat negeri cukup gempar. Dan, terakhir dengan alasan yang sama dia menjalankan niatnya dengan agak halus. Dari desa ke desa, anak buahnya selalu mencari wanita cantik. Dengan dalih yang aneh, dia melaksanakan hal yang tidak kalah kejamnya. Tentunya adalah yang dimaksud adalah pernikahan dewa sungai itu. Jelas pencuri ulung panjang lebar. Tetapi kata-kata terakhir itu ditujukan kepada Zhao Yin Jelas Zhao tertarik mendengar kata-kata Li Hui. Segera dia melanjutkan. Benar. Adik seperguruan San pernah mengatakan bahwa gadis itu ditenggelamkannya di Sungai Changjiang di daerah Provinsi Chengdu. Tetapi gadis itu tidaklah tewas melainkan sekarang dia sering mencari sound untuk katanya membalas dendam. Berarti wanita itu adalah anak buahnya Chen juga. Betul kakak pertama. Kelihatan banyak sekali benang yang sebenarnya adalah saling berhubungan, semuanya sekarang telah cukup jelas, tutur Jieji sambil tersenyum. Pencuri ulung terlihat mengangguk sekali, lantas kembali dia bercerita. Benar sekali perkiraan kalian semuanya. Wanita itu bernama Tu Dia lahir di tanah Ilongjang dan merupakan puteri dari Nenek Tu. Jie tidak begitu tertarik akan cerita kali ini, tetapi dia tetap mendengarkan juga dengan baik. Nenek Tu sangat dendam terhadap Wong San yang sebenarnya. Beberapa kali Dewa Bumi terpergok olehnya ingin bertindak macam-macam terhadap Wong San yang. Dialah orang yang memanasi hati Yelu Xian untuk membunuh sendiri putri kandungnya. Namun benar nasib. Berkata lain, Yuan Xufen tetap hidup dengan baik sampai dengan usianya yang ke-26. Sayang sekali, tutur pencuri ulung sambil menghela nafasnya panjang. Kamu ingin tahu hal mengenai Wong Kian lebih mendalam? Atau bisa dipastikan kamu ingin tahu bagaimana caranya ayahmu meninggal dan ibumu menghilang, bukan begitu? Tanya Jie kepada pencuri ulung alias Li Hui. Li Hui terpana mendengar perkataan pemuda, seakan tidak percaya dan menggosok matanya kencang dia melihat ke arah Jie Tidak. Maksudku adalah bagaimana caranya ayahmu menghilang dan ibumu meninggal. Itu maksudku, tutur Jiejai membalikan kata-kata kembali kepadanya. Bagaimana kau tahu aku adalah putrinya tanya Li Hui dengan wajah yang sangatlah keheranan mendapati Jiejai mengetahui siapa jati dirinya sesungguhnya. Pemuda yang ditanya segera tersenyum puas. Tadinya hanya aku mengira-ngira saja. Wang Kian memang pernah berkata sekali padaku. Dia mengatakan dia ada hubungan dalam terhadap seorang wanita yang sangat aneh dari Partai Jiyuki. Mengetahui kalau kau tahu tentang sedikit permasalahan sekitar beberapa tahun yang lalu itu aku bisa menebak sebagian besar. Dan dari kata-kata anda inilah, aku yakin benar bahwa tentunya kamu adalah putrinya sahabat lamaku itu. Lihwi menganggukan kepalanya pelan. Ayahmu, atau sahabatku Wong Kian adalah orang yang tidak suka dengan nama. Dia rela memecahkan kasus melalui perantara orang lain. Baginya, kasus atau teka-teki adalah hidupnya. Beberapa kali saat dia hidup dengan tenang, dia tidak pernah bisa tenang sesungguhnya. Oleh karena itu, dengan seluruh keberanian dia terlibat terhadap kasus keluarga Meng -dienan. Kasus keluarga Meng Tanya Li Hui dengan sangat heran. Wong kian namanya meski tidak terkenal, tetapi aku pernah mendengarnya sekali-sekali saja, yaitu ketika dia berhasil meyakinkan hakim bahwa adanya persengketaan kedua keluarga Li dan ZHU. Namun, semenjak itu aku tidak pernah lagi mendengar namanya," sahut Zhao Kuang Yin menengahi. "Kakak Wang memang tidak menyukai nama, baginya dengan berkibarnya namanya dengan baik." Maka, dia lebih-lebih tidak akan hidup dengan tenang karena takut orang mencarinya. Balas dendam gara-gara analisisnya yang memojokkan pelaku kejahatan. Mengenai kasus pembunuhan tujuh turunan terhadap keluarga, Meng memang pernah didengar oleh siapa orang saja di selatan. "Wong, kabarnya terbunuh karena hampir berhasil menyibak kasus itu, tetapi aku pernah sekali ke Yunan untuk memastikan." Namun, Petunjuk bahwa Wong pernah ke sana memang sangatlah samar sekali. Oleh karena itu, aku tidak yakin bahwa saudaraku Wong Kian tidak ada lagi di dunia, tutur Jie mengenang. Jadi, ayahku memang benar masih hidup tanya Li Hui dengan terlihat sikap senangnya. Bagaimana ketika kita balik ke Cina Daratan, kita pergi ke Yunan untuk memeriksa sekali lagi tanya Jie sambil tersenyum kepada semuanya. Baik. Tetapi bagaimana dengan kematian ibuku? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Tanya Li Hui kembali kepada Jie Ji yang di wajahnya masih tersisa rasa penasaran. Wang sendiri pernah bercerita padaku sedikit. Dia mengatakan hidupnya telah hancur luluh, sebab orang yang sangat dicintainya telah meninggal gara-gara dirinya. Wang pernah terlihat olehku mengantongi sebuah sulaman sapu tangan yang bertuliskan sebuah kata ayah itu Hui. Dia sering melamun melihat sapu tangan itu ketika waktu sedang senggang-senggangnya. Jadi aku yakin wanita yang dimaksud tentu adalah ibumu. Dan mengenai bagaimana caranya ibumu meninggal, aku sungguh tiada tahu, jawab Jiaji. Li Hui terlihat menunduk, di wajahnya nampak sebuah kesedihan yang bukan dibuat-buat. Lihui ditinggalkan oleh ibunya semenjak usia belasan tahun di Partai Jiyuki Ibunya seorang wanita yang tegar dan kuat Meski dia hidup di rumah bordir Yuanhua, Tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil untuk memikatnya terkecuali Wong Kian Lihui tadinya sempat cukup senang karena mengetahui mungkin Jiyuji tahu kisah hidup ibunya Tetapi mendengar pernyataan kali ini, dia tentu tidak begitu puas Lalu, dialah terlihat sangat antusias untuk meninggalkan Persia untuk mencari ayah kandungnya jika masih hidup. Karena hanya inilah pengharapannya yang terakhir untuk mencari orang yang dekat dengannya. Yang mulia tiba. Tiba-tiba terdengar suara beberapa orang yang berteriak di depan ruangan. Xia Jieji tersenyum ketika dia mendengar suara dayang-dayang yang berteriak cukup keras. Sepertinya pesta lagi-lagi menunggu kita. Kita hanya bisa menghadiri pesta yang dibuat meski tidak kita nikmati. Karena itu, mau tidak mau kita harus mengikutinya sampai benar ada informasi yang kita butuhkan, sahut Zhao Kuang Yin membalas senyuman ke Kesemua teman-temannya mengiyakan pernyataan Zhao Kuang Yin, mantan Kaisar Song ini. Balai rung Istana Persia. Seperti kemarin, Kaisar Persia sepertinya sangat bergembira. Mereka kesemuanya diundang untuk menikmati perjamuan yang meriah sekali. Ruangan pesta memang cukup besar, sebesar ruangan rapat Kaisar Persia. Biasanya pesta selalu dimulai dengan perjamuan dahulu, kemudian baru disajikan dengan tarian khas Persia. Adalah ketika para wanita muda menarikan tarian yang cukup indah dan menarik. Ji sudah minum lebih dari tiga gentong arak. Karena tidak ada yang benar bisa dinikmatinya dalam pesta, maka araklah yang jadi tumbalnya. Dia sudah mulai cukup mabuk ketika tarian itu dibawakan. Sedang Yunying terlihat cukup jengkel melihat kelakuan Jieji yang tidak henti-hentinya meneguk arak dengan lahap. Tetapi bagaimanapun, dia tahu bahwa biasanya suaminya itu tidak pernah tertarik akan keramaian yang sedang disajikan. Memang terlihat beberapa kali wanita cantik luar biasa ini berupaya menghentikan tegukan arak Jiliji, tetapi dia tidak mampu membendung kelakuan suaminya itu meski untuk sekejap saja. Dan suatu ketika, seperti kemarin juga, Beberapa penari sudah berpencar dari tarian mereka untuk menuangkan arak bagi tamu. Wanita penari biasanya memiliki penutup muka dan hanya kedua bola matanya yang kelihatan. Ketika kemarin, pada saat-saat seperti ini, Jiji biasanya menolak. Tetapi hari ini, pemuda bersikap lain. Biasanya dia sangat sopan sekali terhadap wanita dimanapun, kapanpun juga. Meski pada saat dia mabuk arak, biasanya Ji sanggup mengontrol dirinya sedemikian rupa. Dia segera mengangkat cawan dengan kedua tangannya sambil tersenyum mabuk ke arah penari yang semakin mendekatinya. Penari dengan tinggi tubuh cukup semampai dan warna kulit putih, serta bertubuh sangat bagus. Pakaian wanita Persia memang pernah disebutkan terlihat cukup vulgar. Jika saja adalah lelaki normal maka jarang sekali ada yang sanggup menahan diri untuk melihat ketubuh wanita yang berpakaian sedemikian. Apalagi untuk penduduk daratan tengah yang merasa cukup tabu untuk hal sedemikian. Sikap Jiaji bukan tidak dilihat oleh siapapun. Termasuk kakak angkatnya juga merasa heran. Tidak pernah dia melihat Jiaji dalam keadaan demikian. Yuan Jie Lung dan Li Hui juga merasa heran bahwa Jie Jie yang sekarang terlihat hidung belang sekali jika dia mati. Yun Ying sangat marah sekali melihat perubahan suaminya yang tiba-tiba dalam sekejap. Sedangkan Kaisar Persia yang melihat tingkah Jie Jie malah tertawa terbahak-bahak. Penari menundukkan kepalanya sambil menuangkan cawan arak dengan sikap yang sangat lembut dan penuh kewanitaan. Ji-ji memandang lurus ke arah wanita, bertutup muka dengan wajah yang serius sekali. Arak memang hampir tertuang penuh ketika kesemua orang tiba-tiba sangat terkejut. Karena dengan kecepatan yang sangat luar biasa, mereka melihat sebuah sinar terang sekejap. Hasilnya adalah yang paling tidak disangka, semua orang cairan merah terlihat telah munkrat ke meja tempat duduk pemuda sebelumnya, sedang di bahu pemuda terlihat sebilah pisau tertancap cukup dalam sekali. Wanita penari adalah orang yang menancapkan pisau yang disimpan di balik perutnya. Anehnya, Ji tidak menghindar meski dia memiliki ilmu silat yang tinggi. Apakah benar rasa mabuk terlebih menguasainya sehingga dia tidak mampu lagi bergerak sedikit pun? Yun Ying dan Zhao Kuang Yin adalah dua orang yang pertama sampai untuk melihat keadaan Jia yang berlumuran darah di daerah baju sebelah kirinya. Wanita penari yang menusukan pisau segera berteriak kegirangan. Akhirnya dendam telah terbalaskan. Begitulah suara wanita ini dengan antusias sekali berulang-ulang. Tetapi tawa kegirangannya tidak berlangsung lama, karena dihentikan oleh sebuah suara. Suara yang sangat dikenal oleh wanita ini tentunya betul. Sepertinya dendammu benar telah terbalaskan. Wanita yang tadinya berteriak kegirangan ini segera menoleh cepat ke arah pemuda yang tadinya sempat terlungkup di meja. Tentu, dengan wajah yang sangat terkejut, seakan tidak percaya dia menggelengkan kepalanya. Sedangkan Zhao Kuang Yin segera melihat keadaan adik keduanya dengan wajah yang penuh cemas kau tidak apa-apa. Jie -apa. melihat ke arah kakak pertamanya sambil tersenyum pelan. Yuning sangat cemas terlihat karena melihat banyaknya darah yang mengucur dari bahu Jie Kenapa kamu tidak menghindar? Jie tidak menjawab pertanyaan istrinya. Melainkan dia berdiri dengan pelan sambil menatap ke arah wanita penari itu. Tangkap wanita itu. Sesegera terdengar suara teriakan orang yang di tengah balairung, yang tentu tiada lain adalah Kaisar Persia. Tetapi, ketika para pengawal yang telah siap sedia di depan pintu utama beranjak masuk, mereka dihentikan oleh sebuah suara: "Jangan bergerak terlebih dahulu!" Para pengawal terlihat diam di tempatnya. Orang yang berteriak tiada lain adalah pemuda yang berpakaian putih dan berlumuran darah. Pemuda ini mengangkat tangannya sebelah. Tidak disangka bahwa ayahmu sudah meninggal, tutur pemuda dan melihat ke arah penari itu. Wanita penari itu segera membuka tudung wajahnya segera. Wajah di sana adalah wajah seorang wanita yang cantik, namun sinar matanya sangat buas memandang ke arah pemuda yang terluka ini. Mereka semua terkejut ketika melihat wanita cantik di depan yang tadi baru saja gagal dalam pembunuhan gelap adalah puteri dari Partai Bunga Senja, Hua Think, Think. Aku bersumpah akan membalas dendam selama diriku hidup teriak wanita ini dengan marah sekali. Jie menggelengkan kepalanya menatap dengan wajah penyesalan. Seharusnya bukan aku yang kau cari. Oh, aku tahu, Berarti orang yang membunuh ayahmu sudah kau selesaikan, bukan begitu? Wanita ini meski marah, tetapi mendengar tuturan Jiji maka dia terkejut juga. Bagaimana kau bisa tahu? Ayahmu dibunuh oleh orang rendahan saja. Dengan kemampuanmu, seharusnya kau sudah bisa membalas dendam. Dan seharusnya kau bukan mencariku untuk balas dendam terlebih dahulu, sahut Jiji. Sekali lagi, Hua Feng Feng terlihat sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa apa-apa hal sudah diketahui oleh Jie sejak awal. Kau tahu karena adanya pencuri ulung ini, Li Hui? Jie menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Aku dan ayahmu punya dendam sedalam lautan. Aku tidak membunuhnya dua hari yang lalu bukannya aku merasa tidak sanggup. Karena dengan upaya sebaik-baiknya, aku tidak ingin hal seperti hal ini terjadi di kemudian harinya. Tetapi sepertinya, apa usahaku adalah sia-sia belaka. Pemuda terlihat menghela nafas panjang ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya. Aku menanyaimu, kenapa kau bisa tahu hal ini? Kenapa kau bisa tahu kalau aku pura-pura menari saja? Dan sikapmu itu, kau memang sengaja memancingku. Tanya Feng Feng dengan wajah penuh kemarahan di satu sisi, dan di sisi lainnya penuh rasa penasaran. Hektometer. Kau salah lagi sekali. Aku tidak pernah bermaksud menghindar tadinya. Tetapi yang sangat kuherankan adalah tusukan pisaumu tidak bisa mengenai titik mematikan dari tubuhku. Oh, aku tahu. Kau pasti berpikir aku akan menghindar, tetapi karena kecepatanmu tidak secepat daya hindarku, maka kau mengambil sikap untung-untungan dan berharap aku menghindar ke arah kiri dan tentu tusukan pisaumu saat itu akan mengenai batok kepalaku. Bukan begitu, putri Thing-Thing. terlihat mendengus sekali dengan marah. Dia menatap ke arah jia Dari mana kau bisa tahu aku ini bukan seorang penari? Sepertinya jia dari tadi menghindari pertanyaan tersebut. Sudah ketiga kalinya. Wanita cantik, tetapi kejam ini mengajukan pertanyaan yang sama. Namun, akhirnya Jayaji menjawab juga, "Meski kamu adalah jago penari, tetapi untuk seorang pesilat, tangguh masih bisa terlihat jejaknya. Meski dia sanggup menyimpan tenaga dalamnya sedemikian rupa, gaya gesekan sepatumu lain dari penari lainnya. Seorang pesilat biasanya memiliki keseimbangan yang jauh lebih baik dari seorang penari biasa saja." Ini hal pertama, hektometer. Lalu ada hal lainnya. Dan mengapa kau tidak menghindar meski sepertinya kamu memiliki kesempatan karena sejak awal kau sudah tahu aku ada di sini? Hal yang kedua adalah hal yang bisa kupastikan dengan sangat baik, yaitu baumu, bau tubuhmu, tutur jeji sambil menatapnya serius. Kau seperti binatang pencium. Pantas aku kalah denganmu sahut wanita ini dengan senyuman mengejek, Yunying sangat marah karena pernyataan wanita Partai Bunga Senja ini. Memang Yunying pernah tahu bagaimana Jiaji disiksa oleh wanita kejam ini di penjara partai dan bagaimana perlakuan wanita sadis ini kepada suaminya. Dan sejak awal, dia sudah tidak suka dengan tingkah wanita ini. Dia beranjak maju dan berniat untuk buat perhitungan dengan Feng Feng. Tetapi dia segera dihalangi oleh Jiaji. Pemuda terlihat menghalangi dengan sebelah tangannya, "Kau salah! Bau tubuhmu pernah kucium sekali. Bukan berarti bahwa ada yang khusus dengan bau tubuhmu. Aku cuma berniat memastikan. Makanya, dengan sengaja tadinya aku berpura-pura mabuk dan bertingkah gila. Meski aku tidak memastikannya, kau pasti mencari care untuk membunuhku juga, bukan begitu?" Tanya Jieji, "Sekarang aku sudah jatuh ke tangan kalian, mau bunuh atau apa terserah kalian." Sahut Feng Feng dengan marah dan menunjuk ke arah Jieji dan kawan-kawannya. "Bagaimana jika kuberi kau kesempatan sekali lagi?" tanya Jieji kepadanya sambil tersenyum. "Semua orang sangat terkejut mendengar kata-kata Jieji -kata ini. Ying dan Zhao Kuang Yin segera menuju ke depan guna menghalangi." Tentu kata-kata Jie -kata tidak saja membuat kawan-kawannya cemas, tetapi Feng Feng terlebih-lebih lagi, dia tidak percaya dengan apa yang baru saja diucapkan pahlawan selatan. Aku tidak pernah mengingkari kata-kata yang pernah kuucapkan, tutur Jie sambil tersenyum serius kepadanya. Kau, teriak wanita ini sambil menunjuk dan tidak percaya. Dengan cepat, Jieji mencabut pisau yang tadinya masih menusuk dalam di bahu. Darah tentu kontan muncrat keluar seiring dicabutnya pisau. Dia lemparkan ringan ke arah Feng Feng. Dengan sangat mudah, wanita ini menjemput pisau yang dilempar itu. Sekarang sebelah tangan Feng Feng telah tergenggam pisau yang belapotan darah. Dia segera beranjak maju ke depan dengan pisau tergenggam kuat di tangannya. Yun dan Zhao Kuang Yin segera saja maju untuk menghalangi tindakan wanita gila ini. Tetapi sekali lagi, Jie menghalangi pergerakan mereka. Dia maju tegap ke depan sambil melihat ke arah kakak pertamanya. Tidak apa-apa. Begitulah sahutnya pelan sambil beranjak maju. Sekarang jarak antara Jie dan Feng Feng telah dekat sekali. Dia mengamat serius ke arah pemuda yang sepertinya sama sekali tidak takut apapun. Dengan cukup bingung, dia menanyainya, "Kenapa? Kenapa kau bisa bertindak demikian? Ini adalah permusuhan antara aku dengan kau. Jika kau merasa bisa melampiaskan amarahmu yang konyol itu, maka aku akan rela dibunuh olehmu," tutur Jiji dengan serius dan tegas. Mendengar tuturan Jiji, Feng-feng terlihat serba salah. Dia memang sudah mengangkat pisaunya untuk diarahkan ke dada Jiayu, tepat di sebelah kiri dada pemuda, yaitu arah jantungnya. Dan satu hal lagi, kau tidak usah takut sama sekali karena aku meminta kepada saudaraku, teman-temanku, untuk tidak pernah membalas dendam kepadamu. Setelah membunuhku, kau bisa pergi dengan tenang, sahut Jiayu dengan tegas. Yunying, Zhao Kuangyin, Yuan Jielung dan Li Hui telah terlihat sangat cemas. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkan pemuda. Kenapa Jie Jian ingin menyerahkan nyawanya kepada wanita sadis itu? Jika dihitung-hitung, maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya dendam ini sangat layak dibalaskan Jie karena Huo Xianglah orang yang membunuh suka Oda. Dan Huox yang jugalah orang penyebab kematian tetua Kaibang serta tetua dunia persilatan, Zeng Kian Hau alias Pei pisau yang dipegang oleh Feng. Feng terlihat bergetar kuat ketika Jie Jie mengucapkan kata-kata terakhir itu. Amarah di matanya seakan sengaja dikuatkan supaya dia sanggup menusukkan pisau yang di tangannya dengan sekali hentakan tangan ke depan saja. Ruangan yang tadinya hiruk-pikuk akibat suara-suara dan musik-musik telah berubah jauh berbeda. Sekarang sudah sangat hening sekali. Meski sebatang jarum yang jatuh ke lantai pun dapat terdengar, suara nafas pelan beberapa orang terdengar jelas. Suara nafas tegang beberapa orang juga dapat terdengar. Sedangkan hanya terdengar sebuah suara nafas yang memburu, suara nafas seorang wanita yang menguasai ruangan itu. Cukup lama kondisi dan keadaan itu berlangsung, sampai sebuah suara tiba-tiba mengacaukan keadaan. Sebuah suara besi yang berlagak cukup keras terdengar di lantai dan diikuti dengan suara derap. Langkah kencang berlari meninggalkan balairung itu. Semua orang bingung melihat hal demikian, tetapi hanya Jayadi yang diam di tempat mengawasi kepergian wanita itu sambil menghela nafas. Wanita cantik dan sadis ini tidak sanggup bertindak karena kecamuk hatinya yang sangat susah diukirkan lewat kata-kata. Maka demikianlah hal dendam antara Xia Jiaji dan Partai Bunga Senja telah selesai. Di hari kemudiannya, Hua Feng Feng tidak pernah lagi mengungkit sebuah kata balas dendam demi ayahnya lagi. Seperti yang dikatakan oleh Jiaji, setelah mereka mendapat informasi kematian Huo, siang maka mereka akan meninggalkan Persia, yaitu sehari kemudian setelah kejadian pembunuhan gelap. think, think mereka kesemuanya meminta pamit kepada raja Persia dan menuju ke selatan. Dalam perjalanan, Yuning tersenyum manis sepanjang harinya. Sebab apa yang diperkirakan dan membuatnya jengkel kemarin adalah pikiran-pikiran yang tidak-tidak saja. Sebenarnya dia sangat yakin terhadap suaminya, tetapi kadang hal yang bisa mengakibatkan cemburu ataupun kesal sangatlah susah dibendung oleh seorang wanita, meski Yunying adalah wanita yang sudah termasuk luar biasa. "Apa yang kau pikirkan? Sepertinya kamu dari tadi hanya tersenyum saja. Melihatmu saja aku merasa cukup aneh," kata Jiaji membuyarkan lamunannya. Mereka berdua duduk di satu kereta kuda. Sedangkan Li Hui, Yuan Jielung dan Zhao Kuang Yin duduk di kereta kuda yang lainnya. Yun Ying tidak menjawabnya sama sekali. Dia hanya terlihat mengerutkan dahinya sebentar dan sambil tersenyum manis ke arah suaminya. Nah, kamu mulai aneh. Tetapi sepertinya aku bisa menebak isi hatimu, jawab Jie Ji sambil tersenyum menggoda kepadanya. Kamu pertama kesal karena sikapku, tetapi karena sikap jantanku kemarin membuatmu sangat bangga, bukan begitu? Tidak tahu malu teriak Yunying sambil tertawa malu. Warna wajahnya terlihat memerah dengan sekejap sebab tebakan Jiaji sangat tepat. Biasanya seorang wanita kalau isi hatinya diketahui dengan baik oleh seorang pria, maka tentu dia merasa malu meski oleh orang terdekatnya sekalipun. Oh, Bagaimana kau tahu bahwa Hua Feng Feng tidak akan menusukkan pisau ke jantungmu? Saat itu aku takut sekali, tetapi setelah dipikir aku tahu sedikit maksud hatimu. Jie tertawa terbahak-bahak mendengar tuturan Yunying. Setelah tertawa beberapa lama, Jie menyahuti pertanyaan Yunying. Kamu tahu, wanita itu sangat tinggi hatinya dan sikap egoisnya sangatlah luar biasa. Jika aku takut, mungkin dia makin berani. Tetapi dengan begini, semua hal selesai dengan baik. Dan ini adalah hal yang sangat kuharapkan benar. Yunying mendekat ke arah Jieji, sambil meletakkan kepalanya ke bahu pemuda dia menutup matanya dengan tersenyum manis sekali. Perjalanan dilanjutkan dengan lancar saja. Arah yang dituju mereka adalah daerah selatan dan mencari pelabuhan. Sepertinya perjalanan kali ini sengaja tidak dilakukan lewat darat, melainkan lewat lautan. Dari arah Persia Selatan, jika berlayar cepat, maka dalam seminggu mereka bisa mencapai India, dan dari India timur mereka berencana untuk berlayar dan menuju ke arah Yunan. Sebulan kemudian, Yunan, daerah selatan dari daratan tengah, atau lebih tepat barat daya dari daerah daratan tengah. Sebuah daerah yang cukup subur, dengan penduduk lebih dari lima laksa jiwa dan suhu yang jelas lebih tinggi dari daratan tengah. Yunan adalah tempat dengan hasil pertanian bagus setiap tahunnya. Tiga orang yang berkuda terlihat jelas memasuki kota Yunan lewat pintu barat. Seorang pemuda yang duduk di sebuah kuda khusus terlihat melaju pelan, cukup menarik perhatian bagi siapa saja melihat pemuda ini. Dengan berpakaian sastrawan dan berwajah sangat tampan dan muda dia terlihat santai. Sedangkan di belakangnya terlihat dua orang wanita cantik. Yang satu berwajah sangat putih dan warna wajah agak memerah merona, seorang wanita yang sangat cantik sekali. Sedang di sampingnya juga seorang wanita cantik. Dengan melihat sekilas saja semua penduduk kota tahu benar bahwa ketiga orang ini bukanlah orang dari daerah Yunnan sebab cara berpakaian penduduk Yunnan agak lain dari penduduk daratan tengah lainnya. Ketiganya terlihat menuju ke salah sebuah penginapan dengan santai. "Kenapa kau ngotot memakai wajah ini?" tanya wanita nan cantik heran kemudian setelah mereka masuk ke penginapan. Wanita ini adalah Yunying tentunya. Pemuda tertawa saja tetapi tidak menjawab. Ini karena dia tidak ingin dikenali seorang jawab wanita cantik lainnya sambil tersenyum. Wanita ini tiada lain adalah Li Hui. Jadi kemungkinan pamanku ada di kota ini. Memang wajahmu sekarang dengan wajahmu ketika kecil tiada berbeda tanya Yunying yang sepertinya sangat tidak setuju melihat penampilan Jiaji. Dengan membuka topeng kulit, Jiaji tertawa sekali lagi. Bukan begitu. Aku jelas berbeda wajah ketika kecil dengan sekarang. Yang kuinginkan adalah aku tidak ingin ada yang tahu hubunganku dengan ayahku yang memiliki wajah yang cukup mirip denganku. Diterangkan demikian, akhirnya Yunying mengerti juga. Tetapi dia masih ngotot. "Apakah ayahmu pernah kemari atau ada masalah kamu menggunakan wajahmu yang asli? Kamu sungguh aneh." Bukan begitu maksudku aku tidak takut dikenali saja oleh siapapun. Buktinya jika aku tidak ingin dikenali, maka kuda bintang biru bisa saja aku pinjam ke kakak pertama ketika dia dan ketua Yuan pulang ke sandang. Ada hal lain lagi yang tidak bisa ku ceritakan sekarang, tutur Jieji sambil tersenyum. Yuning hanya menggelengkan kepalanya saja. Sementara itu, Li Hui meminta pamit kepada mereka berdua sebab katanya dia ingin menyelidiki sesuatu di kota. Jiaji telah berjanji untuk membantu Nona ini tentunya dengan tujuan bahwa dia juga ingin sekali mendengar kabar tentang Wong Kian, sahabat tuanya itu yang telah tidak pernah terdengar kabarnya lebih dari 20 tahun. "Dari mana kamu akan memulai penyelidikan?" tanya Yunying kemudian setelah beberapa lama. "Aku tidak tahu." Tetapi aku harus mencari penyebab dendam turunan keluarga mengdahulu. "Mungkin dari sini kita mulai?" jawab Jiaji sambil tersenyum. Tetapi petunjuknya cukup sedikit. "Bukan begitu?" tanya Yunying kembali. "Tidak juga. Jika petunjuk sedikit, maka akan kucari care lainnya. Bagaimana? Kamu tidak pernah mengatakan sesuatu kepadaku secara jelas. Kamu takut aku jadi macam-macam?" Tanya Yuning yang kesal dan tersenyum geli kemudiannya, "Bukan begitu? Aku tidak yakin ini bakal berhasil," jawab Jieji sambil mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Yuning segera tertarik melihat sebuah benda yang dikeluarkan Jieji dari balik bajunya, yang tiada lain adalah sebuah lukisan-lukisan yang digulung sedemikian rupa yang cukup kecil, yang entah kapan dimiliki oleh Jieji. Pemuda membuka gulungan pendek lukisan itu dengan wajah tersenyum. Yuning melihatnya terkejut. Adalah sebuah gambar wajah seseorang terpampang di sana. Orang yang sekiranya umur tahun 1940-an dengan kumis dan jenggot yang tipis terlihat. Jadi dia adalah pamanku, Wong Kian. Jiaji menganggukan kepalanya dan tersenyum. Benar, kamu pintar. Kamu ingin menyelidiki dari sini mulainya tanya Yunying mengerutkan dahi. Betul. Pencuri ulung sekarang mencari bahan untuk membuat wajah. Kita bisa mengunjungi Wisma Meng di sini dan memakai wajah saudara Wong Kian untuk mengunjungi mereka. Jika ada yang bisa mengenali wajah ini, maka kemungkinan bahwa pamanmu atau sahabat dekatku itu pernah kemari, jelas Jiaji. Pintar, Jawab Yunying pendek sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, pencuri ulung alias Li Hui sudah kembali. Di tangannya dia membawa sebuah buntalan, dan tersenyum lebar dia memasuki ruangan kamar penginapan. Kamu sudah dapat petunjuknya tanya Jie Jie yang melihat perubahan mimik Li. Li Hui mengangguk pelan. Lantas dia berkata, Begini, aku memberi sepuluh tael emas kepada seorang tua yang sepertinya tahu sedikit hal. Dia berkata sekitar 40 tahun yang lalu, dia pernah melihat wajah seorang pemuda yang mirip dengan lukisan. Dan dia berkata, dia hanya tinggal tiga hari di kuil ZHUFU. Saat itu, orang tua ini adalah seorang pelayan di kuil itu yang mengurus sembahyang. Tetapi orang di lukisan itu tidak pernah mengungkit apapun mengenai kasus, melainkan dia selalu menikmati sejarah kuil itu. Dan hanya itu saja. Aneh, tutur Jiaji sambil berpikir. Apa ada yang aneh dengan tindakan orang itu? Kamu pikir orang tua itu berbohong tanya Li Hui. Tidak juga. Melihat sifat Tayahmu, tidak mungkin dia membiarkan kasus itu begitu saja di hadapannya. Sepertinya Kuil Zhaofu juga harus kita kunjungi selain Wisma Meng, jelas Jiaji. Sekarang sudah malam. Bagaimana jika besok pagi kita beranjak menuju ke kedua tempat itu tanya Yunying. Sudah pasti, karena ada sesuatu yang harus diselesaikan nona Li Hui malam ini juga, tutur Jie Ji sambil tersenyum. Li Hui membalas senyuman Jie Ji sambil mengeluarkan buntalan tas kecilnya untuk memulai melakukan sesuatu. Keesokan harinya.